Selamat pagi KKTM Ledang. Semoga semua sihat sejahtera. Permanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengarah, Tuan Haji Muhammad Johari bin Man, Timbalan Pengarah Pembangunan Akademik TS Kamil bin Pungut, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Pelajar Puan Azurawani binti Wan Muhammad, Penceramah Jemputan Encik Muhammad Firdaus bin Ramlan, Ketua Jabatan, Ketua-ketua Program, Pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar yang kami kasihi sekalian. Bagi memberkati Majlis Perhimpunan Mingguan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk semua, perhimpunan pagi ini dianjurkan oleh Program Radiologi dan Pengimejan serta Jawatan Kuasa Anti Rasuah dan Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah KKTM Ledang. Bagi meneruskan perhimpunan pagi kita pada hari ini, dijemput Encik Muhammad Firdaus bin Ramlan yang merupakan pengurus dan speaker dari CJ Global Venture untuk menyampaikan webinarnya yang bertajuk Tumbuk Rusuk Break the Silence. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera kepada seluruh warga KKTM Ledang yang saya hormati dan yang saya dan terima kasih kepada Puan Moderator kita. Seterusnya yang saya hormati, yang berbahagia, Tuan Haji Johari bin Osman atau Elias Man, pengarah bagi KKTM Ledang. Seterusnya yang saya hormati, yang berbahagia, Encik Kamil bin Pongot, Timbalan Pengarah Pembangunan Bahagian Akademik KKTM Ledang. Seterusnya Puan Azurawani, Timbalan Pengarah HAP, Hal Ehwal Pelajar dan Khidmat Pengurusan, serta seluruh keluarga, college, community, KKTM Ledang semuanya. Saya mendoakan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan yang penuh dengan keadaan yang ceria, penuh dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang nyaman-nyaman sentiasa, insyaAllah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Kalau baik, di ruangan chat box, sila katakan, sila maklumkan baik. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita ada menyediakan QR code sebentar tadi di paparan skrin kita untuk tuan-tuan dan puan-puan mendaftar, dan insyaAllah kita cuma minta maklumat berkaitan dengan email dan juga nama penuh bagi tujuan untuk kita menghantar sijil pendaftaran, sijil penyertaan kepada tuan-tuan dan puan yang menyertai program kita pada hari ini. Webinar Tumbuk Rusuk Break the Silence. Okey, so Puan Siti Nur Azwa binti Rosli, baik, sihat, alhamdulillah katanya. Yang lain-lain tuan-tuan dan puan-puan, okey, selain daripada link yang kita berikan di ruangan chat box, tuan-tuan dan puan-puan kita boleh selain daripada kod QR yang kita paparkan di skrin, tuan-tuan juga boleh klik link yang kita sediakan di ruangan chat box untuk mendaftar penyertaan pada hari ini. Kita hanya ada lebih kurang 30 orang sahaja yang membuat pendaftaran di ruangan chat box, di dalam Google Form yang kita sediakan. Jadi link yang kita lampirkan, ada kita punya penyelia pada hari ini Cik Hafiz, dan juga saya sendiri telah memberikan link di ruangan chat box. Jadi tuan-puan, kalau kita lihat sentiasa di chat box, sebab kita ada maklumat-maklumat, info-info yang akan saya lampirkan, yang saya akan berikan di chat box, insyaAllah. Kalau ada sebarang soalan, persoalan, insyaAllah tuan-puan boleh juga bertanya di ruangan chat box. Jangan tunggu sehingga ke habis rancangan pada hari ini.
Sebaliknya, kalau ada soalan, sebarang pertanyaan, tolong silakan bertanya di ruangan chat box. Nama saya Muhammad Firdaus Geramlan, saya seorang penggeri Pelara, tinggalnya di sebelah Putrajaya. Ya. Ini bukan saja-saja, tapi adanya cerita. Ceritanya pula bukan cerita omong-omong kosong sahaja, tapi ceritanya daripada kesan. Sampai saya rayu tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, silalah ambil pedoman berlaku. Sebab sering saya kata, tak kena, tak apa, boleh jalan menabik dada, berkepak-kepak di udara. Tapi ingatlah, tersugung dek kerana tumbuk rusuk ini kesannya merana, terutama sekali kepada keluarga. Oleh yang demikian, jangan bermula dengan langkah yang pertama, jangan start dengan jumlah yang sekecil-kecil mana. Noh, panjang tu, faham ke? InsyaAllah. Okey, baik. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada bersempena dengan program perhimpunan ni, selain daripada sesi taklimat atau ceramah yang akan saya sampaikan, kita juga ada beberapa aktiviti. Kita ada aktiviti kahut, kita ada susun kata, dan bagi aktiviti kahut yang kita akan buat di akhir rancangan ini, ada 10 soalan, ada 3 pemenang yang kita akan pilih. Dan 3 orang pemenang yang bertuah, yang mana kita nak menguji kepantasan dan juga kecaknaan mereka, insyaAllah kita akan menghadiahkan sebuah buku Tumbuk Rusuk Pengkisahan dari Tirai Besi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, warga kerja, pegawai kaki tangan dan juga pelajar daripada KKTM diharap tidak AFK, tidak away from keyboard or away from camera. Puan Nurul Liana binti Nur Sam. Wah, panjang H-nya kan. Alright, okay. Tuan-tuan, seterusnya hari ini kita nak break the silence. Tumbuk rusuk, break the silence. InsyaAllah. Okay, kenapa stres sangat tu? Kalau boleh kan, hari ini mentang-mentang mula minggu yang kedua ni. Kalau boleh ni nak tak nak lah muka macam ni semuanya. Ambil masam tengok kan. Kita punya apa ni moderator pun, kita punya apa ni puan kita tu yang ada Puan Nurul kita tu. Punya mikrofon tu pun ada telinga nampak. InsyaAllah kan. Kita tak nak stres sangat macam ni tuan-puan. Masam macam nak sikit everyone. Okay. Sebelum kita start berpulang, InsyaAllah. Dah ada lebih kurang 112 orang sekarang ni. Ting. Saya nak dulu, sebelum make up tu cair, kalau kita tunggu sekejap lagi, make up tu cair kan, kita tak mau make up cair, kita dah ambil gambar dulu boleh? Dengan keadaan yang senyum tu, handphone ada telinga, siapa tu? Puan Nurul, handphone ada telinga, kejap pergi dia lompat, insyaAllah. Okay, baik. Boleh? Buka kamera, kita akan ambil gambar dulu, saya akan stop dulu tuan-puan untuk share ni, tapi saya akan share seterusnya nanti. Okay, kalau boleh, kalau spotting dengan saya, silakan buka untuk kamera. Kita nak ambil gambar. Kita nak ambil gambar. MyShawah. Kita Puan Nurul Liana. Cik Muhammad Johari kita. Bos kita kan. InsyaAllah. Segak orangnya. Macam Imam Manan. Mesti pandai bersilat kan. Cik Kamil kita okey. Standar cantik tu Cik Kamil. Okey. Yang lain-lain tuan-tuan. Okey. Standby. Standby, kita nak ambil gambar, kita nak print screen dulu. Standby, 1, 2, 3, kasih senyum sikit paling manis. Okey, page yang pertama. Seterusnya, page yang kedua. Ada lagi ke? Ada lagi ke ada puan? Ada lagi? Puan Syah kita, Puan Nur Aini kita. Kalau kita ada lebih. 1, 2, 3, snap. Alright, tuan-puan, spotting. InsyaAllah, terima kasih Tuan Muhammad Johari and team semuanya, insyaAllah. Okay, izinkan saya sekali lagi untuk share balik slide saya tadi, include sound. Okay, baik. Senyum sikit, boleh tadi senyum. Okay, baik, tuan-tuan, dah nampak slide saya? Okay, kita bagi masa sikit.
Senyumlah sikit, gambar kambing dah. Okey, dah keluar insyaAllah. Okey, baik, terbaik insyaAllah. Kalau boleh buka kamera, teman saya dekat sini. Takutlah seorang-seorang ni kan risau. Okey, baik. Alright, tuan-puan. So, sedikit aktiviti ni pada pagi ini sama dengan perhimpunan pagi ni insyaAllah. Okey, kita nak buat pre-test. Simple question, about 10 question need to be answered by KKTM semuanya. Kita nak melihat kecaknaan warga KKM, KKTM Ledang ini. Macam mana dia orang punya markah. 10 soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Masa kita bagi tak lama, 5 minit masa. Okey, boleh scan kod QR ataupun terus tekan link yang kita sediakan di ruangan chat box. Masa bermula daripada sekarang. Kita bagi masa 5 minit daripada sekarang bermula. Sila jawab soalan PS yang kita sediakan. Simple question. Markah lulus 20/100 dan markahnya kita minta tuan-tuan dan puan akan di chat box. Kita tengok apa markahnya. Akhirnya staff, gawai cuci tangan dan juga pelajar-pelajar juga diminta untuk menjawab. Ini bermula dari sekarang. Masa tinggal 4 minit setengah lagi insyaAllah. Kurang lagi 4 minit masa yang kita sediakan. Soalan basic tu sediakan apa maksud tumbuk rusuk, hukuman penjara maksima bagi kesalahan rasuah dan hukuman kesalahan rasuah apakah hukumannya dan seterusnya. Kalau nilai rasuah RM50, berapakah hukuman denda yang minima yang bakal dikenakan seterusnya. Satu istilah yang dikatakan sebagai lintas sistemik. Ada 4 elemen. Nanti kita akan kongsikan 4 elemen tersebut. Dan seterusnya lagi, antigenic corruption ini rasuah yang melibatkan individu tidak melibatkan individu lain dan pelaku. InsyaAllah kita kongsikan. Puan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya mengumumkan sejak sakit yang sah, laporkan rasuah, anda akan dilindungi berbentuk-bentuk pelindungan yang diberikan kepada pemerintah. Seterusnya whistleblower act adalah whistleblower adalah pemberi maklumat, adalah orang yang membuat kerendahan kelakuan tidak wajar ya, atau tidak beri maklumat, dia membuat kenyataan palsu, adakah akan mendapat perlindungan dan seterusnya. Tawarkan apa tindakan yang perlu dilakukan. InsyaAllah 10 tengokkan pamat saya. Belum menjawab, masih belum. Ada yang berkongsi jawapan nampaknya. 2 minit lebih masa yang tinggal yang diberikan. Puan Liliana nampak 80/100. Mantul, mantap betul. Okey, yang lain-lain tuan-puan kita habiskan, kita tamatkan. Masa tinggal 1 minit lebih. Cik Wan Amir, Cik Wan Amir 70/100. Satu minit 6 saat lagi.
Okay, Nur Aman 70%. Hai, macam share markah ya, jawab sebelah-sebelah lembak gaya tu. Okey. Tombol. Ah, 10%. Okay, KTM ledang ini orang bijak nak orang-orang ni mantul gua. Mantap betul bau. Tak lari markah tu. Okey, masa tinggal kurang daripada 10 saat. Masa tinggal kosong saat, tuan-tuan dan puan-puan, sila habiskan menjawab soalan-soalan yang kita sediakan. Dan terima kasih, tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menjawab, yang berkongsi markahnya bersama dengan kita di chat box. Namun masih ada ramai lagi yang belum berkongsi. Yang terbaru, Puan Nur Azri, Cik Nur Azri bin Zulkifli 85%. Yang lain-lain tamatkan markah soalan-soalan yang telah disediakan tu. Kemudian seterusnya sila kongsikan, insyaAllah. Puan Nurul Adani, terima kasih 75. Cik Muhammad Nur Hadi 75. Puan Hanim binti Yusuf 80%. Mantul wa, mantap betul bawa. Puan Zuraifah 70. Puan Nur Amanina 70. Puan Rehana Ibrahim 65. InsyaAllah meletup, tuan-tuan dan puan. Okey, Puan Siti Marina, terima kasih. Terima kasih, tuan-tuan puan. Alright, seterusnya aktiviti ringkas kita masih lagi menggunakan chat box, dan kita nak memberi nak mendapatkan maklum balas daripada tuan puan dengan permainan susun kata yang kita akan mainkan selepas ini. Dan insyaAllah perkataan-perkataan yang disusun tersebut akan ada penjelasan ringkas yang saya akan berikan, insyaAllah. Tuan Muhammad Johari bin Man Osman, nampak bos besar kita 95, mantul awe-awe, dua kali power, mantap betul power-power. InsyaAllah, ni dia baru betul. Okey, baik, terbaik, insyaAllah. Okey, terbaik, 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 tuan puan. Okey, standby. Sekarang kita nak susun kata. Susunkan perkataan yang pertama yang dipamerkan di skrin. Boleh susun? Kita nak tengok jawapannya. Ada tak jawapan yang diberikan? Ada tak jawapannya? Ada tak jawapannya? Sila susun. Puan Nur Azurah binti Baharum, Puan Nur Liana Rasuah, Gas Rasuah. Ada lagi? Please, tuan-puan, perkataan-perkataan yang disusun. Puan Rehana, terbaik, Rasuah. Dan untuk makluman warga KKTM Ledang yang saya hormati dan yang saya kasihi sekalian, saya pernah ditahan oleh pihak SPRM kerana terlibat dengan kesalahan rasuah. Jadi for your information, hari ini tuan-tuan dan puan-puan akan mendengar first hand experience, bukan melalui pengalaman daripada orang lain, sebaliknya pengalaman daripada saya sendiri yang pernah ditahan, ditangkap dengan kesalahan rasuah oleh pihak SPRM. Bukan sahaja ditahan, ditangkap, sebaliknya saya telah dituduh, dibicarakan, disabitkan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara. Jadi pada hari ini saya hadir di hadapan tuan-tuan dan puan-puan secara maya, bukan bersemuka, standard SOP-nya sebenar. Bagaimana saya telah ditahan, ditangkap, dan hari ini saya nak merayu kepada tuan-puan warga KKTM Ledang khususnya supaya break the silence. Hari ini kita nak kasih cuci korupsi, insyaAllah. Okay? Kataan yang pertama adalah rasuah. Terima kasih Puan Hanim, terima kasih Puan Nurul Adani, terima kasih Puan Nur Hidayah, terima kasih Cik Muhammad Mazwan bin Mashrum, terima kasih Cik Nokman di atas feedback yang telah diberikan. Okay, rasuah consists of
beberapa elemen. Rasuah sebelum nak dikatakan sebagai rasuah. Sesuatu memiliki elemen. Elemen yang pertama. Sebelum dikategorikan sebagai rasuah. Ini adalah elemen yang pertama. Sila susun perkataan yang berikut. Please, tuan-tuan dan puan. Boleh pamerkan, boleh kongsikan. Perkataan yang dipamerkan di skrin. InsyaAllah, apakah perkataan? Ini elemen yang pertama. Suwapan, nampak Puan Nurul Liana. Yang terbaik, yang mantul, yang mantap. Puan Zuraifah, terima kasih. Cik Nur Azri, terima kasih. Puan Siti Marina, terima kasih. Puan Nurul Syahida. Cik Muhammad Mazuan, terima kasih. Cik Puan Hanim. Puan Nur Amanina, Puan Nur Hidayah Haji Jaafar, terima kasih. Perkataan yang pertama yang saya pamerkan di skrin, yang kedua yang pamerkan di skrin adalah suapan. Ini elemen yang pertama sebelum sesuatu perkara boleh dikatakan sebagai rasuah. Apakah maksudnya suapan ini? Suapan hadir dalam banyak bentuk. Dalam kes saya, suapan dalam bentuk wang, RM, ringgit Malaysia, duit. Apa lagi bentuk suapan? Yang warga KKTM, pegawai kaki tangan dan pelajar khususnya pernah dengar bentuk-bentuk suapan. Siapa boleh kongsi dengan saya? Please. Tuan-puan, di chat. Puan Nana Nabila, terima kasih suapan. Puan Nur Fatihah, terima kasih suapan. Puan Nurul Kana, limau kau boleh jadi suapan. Nampak, hati-hati. Ada lagi? Please, boleh kongsi dengan saya. Selain daripada duit, selain daripada limau, apa lagi boleh jadi suapan? Yang sering tuan-tuan dan puan dengar. Please, ada lagi jawapannya? Selain daripada limau, hamper, hadiah, kata Puan Zuraifah. Wanita, termasuklah lelaki. Bukan wanita saja, lelaki pun ada, tuan-puan. Akhir zaman dia berbagai. Okey, ada lagi. Emas kau boleh jadi suapan, apa lagi jadi suapan? Please, hamper boleh jadi suapan, apa lagi? Bentuk-bentuk suapan, apa lagi? Nampak, melengkapi. InsyaAllah, melancong boleh jadi suapan. Melancong makan boleh jadi suapan. Nampak? Tetapi salah, melancong, betul. Cik Nur Azri, terima kasih. Tayar kereta boleh jadi suapan. Cik Abdul Rahman, Puan Nurul Syahidah, duit, okey, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, duit, tayar kereta, belanja makan, melancong, emas, wanita, lelaki, itu hanya suapan, belum lagi rasuah. Kena ada elemen yang seterusnya. Apa elemennya? Sila susun perkataan ini. Duit yang diterima, tayar kereta yang diterima ada sebagai satu bentuk do apa tuan-puan? Boleh kongsikan. Do ruangan, nampak Puan Nurul Liana. Mantap. Cik Nik Firdaus, Puan Nurul Syahida, Puan Nur Amanina, Cik Samsul, Zuraifah, terima kasih. Puan Rehana, Puan Nurul Iadani, Hanim binti Yusof, Nur Ashikin, terima kasih. Dorongan. Baik. Handbag tadi, duit tadi, hamper tadi, melancong tadi, hendaklah sebagai satu bentuk dorongan untuk buat sesuatu atau tak buat sesuatu yang berkaitan dengan baik. Ini juga elemen yang penting. Dorongan untuk buat sesuatu atau tidak buat sesuatu hendaklah berkait dengan, kita susun perkataan yang berikut. Ini elemen yang seterusnya. Berkaitan dengan, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kongsikan. Siapa tengok, kita tengok siapa yang paling laju dapat jawapannya. Cik Abdullah Abdul Rahman, dorongan. Puan Nur Hafizah, dorongan. Okey, berkaitan dengan tu, Puan Nurul Liana binti Nur Sam lagi nampak. Dia punya antena kiri kanan tu bukan telinga. Itu orang lain dapat 4G, dia dapat 5G. Mantap, nampak. Terima kasih Puan Nur Azura, terima kasih Cik Nik, terima kasih Anon User, terima kasih Puan Nur Amanina, terima kasih Puan Siti Marina, terima kasih Puan Nurul Adani. Tugas rasmi. So, suapan, dorongan, tugas rasmi, ini adalah tiga komponen penting sebelum sesuatu perkara boleh dikatakan sebagai rasuah. Check, ada tak bentuk suapan? Limau itu suapan? Adakah penerimaan limau itu sebagai
dan rasmi. Dan hari ini, pegawai-pegawai kaki tangan khususnya di KKTM Ledang seramai lebih kurang 150 lebih hari ini, each of every participant ada hal ehwal prinsipal, ada tugas rasmi. Masing-masing ada tugas rasmi, ada skop tugas, ada yang pendaftar, ada yang pengarah, ada timbalan pengarah, ada yang pensyarah-pensyarah, ada doktor, profesor, madya dan pelbagai. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dikatakan sebagai tugas rasmi. Baik, sebelum sesuatu perkara dikatakan sebagai rasuah, take note perkara itu. Ada soalan, terus boleh interrupt, tanya di ruangan chat box. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Baik, seterusnya, sila susun perkataan yang dipamerkan di skrin. Ini adalah nama lain bagi tumbuk rusuk atau rasuah. Apakah nama lain tersebut? Boleh susun? Puan Nurul Liana lagi, nampak? Memang bukan calang-calang antena. Terima kasih. Terima kasih Cik Muhammad Johari. Terima kasih Yang Mulia Raja Muhammad Aizat. Terima kasih Puan Nur Azura. Terima kasih Puan Sumpah. Mantul bos. Baik. Duit kopi. Duit kopi adalah nama lain bagi tumbuk rusuk. Selain daripada tu, saya nak kongsi beberapa nama. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di Indonesia, selain daripada dikenali sebagai korupsi, rasuah juga dipanggil sebagai pungutan liar. Itu nama dia. Pungutan liar ataupun singkatan yang digunakan adalah pungli. Ya, ini nama dia tuan-puan. Pungli, pungutan liar. Kalau di Itali, D-E-N-T-O-P-O-L-I, Tangan Topoli. Seterusnya di UK, United Kingdom, rasuah dikenali sebagai sleaze, S-L-E-Z-E, sleaze. Dan seterusnya di Jepun, rasuah digelar juga sebagai black mist. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, rasuah dikenali sebagai apa tadi? Sebagai black mist. Kalau di Jepun, di Uganda, rasuah dipanggil air supply. Kalau di Perancis, rasuah juga digelar sebagai less affairs. Dan di ...409. Ini nama-nama bagi suapan, bagi rasuah di beberapa buah negara. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, insyaAllah. Okey, so pada hari ini tuan-puan, kita akan berkongsi si baju merah. Kita akan berkongsi lintas sistemik. Kita akan berkongsi jenis-jenis tumbuk rusuk. Dan kita akan berkongsi berkenaan sedikit dengan dengan topik pemberi maklumat. Sebab hari ini kita nak break the silence. Kita nak pecahkan. Kita laporkan bangkit kasih cuci korupsi, insyaAllah. Okey, seterusnya. Warga KKTM Ledang, hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan kepada momen ini. InsyaAllah, cuba lihat tuan-tuan puan. Dalam gambar ini, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, ada tak lain tak bukan, ada satu entiti. Boleh tak tuan-tuan dan puan kenal pasti entiti terbabit? Kiri, kanan, depan, belakang. Ada satu entiti. Apakah entitinya? Siapa boleh kongsi dengan saya? Bayangkan kita ini, kiri dan kanan, depan dan belakang, atas dan bawah. Ada satu entiti. Sila nyatakan entiti terbabit. Ada satu entiti yang sama di kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita, atas dan bawah kita. Sila nyatakan di ruangan chat box. Tuan-tuan dan puan-puan, dan lihat kepada gambar ini, apakah entiti yang ada? Tuan-tuan, boleh kongsi dengan saya, Puan Zuraifah binti Hussein. Tak nampak lagi jawapan dia. Ada jawapan dia. Kongsikan dengan saya, tuan-tuan. Seramai 148 lebih orang partisipan hari ini. Ada satu entiti. Cuba perhatikan baik-baik. Tuan-tuan, tak lain tak bukan. Entiti iaitu tak lain tak bukan. Bukan unknown user, bukan botol air. Tapi tak lain tak bukan. Ada dinding. Ini yang paling utama. Selain daripada sampah,
Lain daripada botol air, Puan Luliana juga dapat tepatnya tembok, nampak? InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan yang saya kasihi sekalian. Kiri dan kanan ada satu entiti iaitu tembok. Tembok tak boleh bercakap di dalam penjara. Tetapi momen ini perit yang saya perlu kongsikan. Momen ada keluarga. Keluarga menghadap bukan tembok yang tak boleh bercakap, tapi keluarga menghadap masyarakat. Masyarakat boleh keji, masyarakat boleh hina. Ini sebenarnya lagi perit hukumannya. So please, warga KKTM, ledang yang saya hormati sekalian, hari ini bangkit kasih cuci korupsi. Break the silence. Tuan-tuan dan puan-puan, cuci air di hulu dan hilir. Jangan hanya cuci di muara sungai. Nanti saya akan kongsikan istilah terbabit, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, cerita saya akan memperkenalkan sedikit sebanyak latar belakang naim cinta ini, bukan bercinta mengenalkan diri kepada seluruh warga KKTM Ledang, termasuk pensyarah, termasuk para pentadbir, termasuk juga para pelajar. Baik, saya graduate daripada UiTM, ijazah sarjana muda undang-undang kepujian UiTM Shah Alam dalam bidang undang-undang. Selama 6 tahun saya belajar. Ini gambar dia. Masa ni anak teruna lagi. Dia punya dagu tajam. Sekarang tompoi, insyaAllah. Okey. For 6 years saya study. Alhamdulillah, saya habis. Saya belum sempat lagi majlis menghadiri majlis convocation. Saya diberikan peluang rezeki smart dengan majlis perbandaran Kelang sebagai seorang pegawai undang-undang. Legal officer. Grade 41. Baik. Pada tahun 2006, ini gambar, konon-konon macam tomok lah, rambut belah tengah masa ni kan, insyaAllah. Baik, tak lama tuan-tuan dan puan-puan, saya berkhidmat dengan Majlis Perbandaran Kelang, setahun sahaja. Alhamdulillah, diberikan peluang lebih besar, berkhidmat dengan federal. Saya isi SPE, dipanggil interview, temuduga, alhamdulillah terpilih untuk berkhidmat sebagai seorang pegawai undang-undang di federal. Ada orang Kelantan ke sini? 150 orang participant, ada orang Kelantan ke tak? Kalau ada orang Kelantan, kena ngaku. Ngaku tengok dekat chat box. Kalau tak ngaku orang Kelantan kat baru budu bah. Set kita jangan pecah. Tadi saya nampak ada nama Nick, Nick Firdaus. Selalunya kalau Nick ni orang Kelantan, Puan Azurawani, Dabita Husna dah ngaku, nampak? Nur Fatihah binti Osamsul ada kena ngaku. Budu. Tapi untuk makluman, asal usul je hamba Kelantan, tapi saya dibesarkan di Kedah. Sebab tu bila cakap ada lorat Q, ulat ulang berlingkap atas pagar, dia jatuh dalam ayak cap. Oh, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Tapi dilahirkan di Kuala Lumpur. Ada Rini, ada campur-campur bahasanya, insyaAllah. Okey, tuan-puan. Puan Nurul Liana, pasiak, makan pasiak hari ini. Baik. Okey, tak lama saya berkhidmat di Kota Baru. Di Mahkamah Tinggi Kota Baru. Tak lama, 4 bulan. Saya kena tukar. At the CSO at the year 2007, I hold a position. Saya pegang jawatan sebagai seorang magistrate tahun 2007. Noh, gambar dia tuan-tuan. Kalau tengok tu, jangan duduk renung lama-lama. Tajam pandangan tu, boleh putih urat mata tu. Bahaya, insyaAllah. Okay, alright. Ni point dia. 26 years old, 26 tahun, year 2007, tahun 2007, whole position seorang magistrate. Dia start diresapi dengan rasa apa? Ego dan juga immunity. Tuan-tuan dan puan-puan, tang ni masalahnya, di sini masalahnya. Dia ada rasa ego dan immunity. Nampak? Aku magistrate, siapa nak tangkap aku? Ini start dia. Tuan-tuan dan puan-puan,
saya nak kongsikan di sini. Saya nak katakan bahawasanya rasuah, salah guna kuasa dan pelbagai permasalahan integriti ini berlaku kerana ada rasa ego dan immunity. Ego dan immunity ini pula kita daripada ruang, peluang dan juga kuasa. Dan dalam sesi kita pada hari ini, semua ada ruang, semua ada peluang, semua ada kuasa. Hati-hati. Ruang, peluang, kuasa boleh mencetuskan ego dan immunity. Dan seterusnya lagi, saya nak kongsi tuan-tuan. Ego dan immunity tercipta apabila sekiranya wujud satu perkataan dia nama wet post dalam buku Allahyarham Datuk Profesor Syed Hussein Al Rasuah Sifat Sebab dan Fungsi. Dalam buku ni, Rasuah Sifat Sebab dan Fungsi, ditulis oleh Allahyarham Datuk Profesor Syed Hussein Al Atas. Okey, dalam buku ni menyatakan wet post ni apabila seseorang pegawai atau kakitangan staff tu berkhidmat 5 years and above. Maksudnya, you hold that position without transfer, tak tukar-tukar 5 tahun dan ke atas. Dia kata dalam buku tu ada kebarangkalian untuk kena berhati-hati. Saya tak kata tuan-tuan dan puan-puan yang hold position tu 5 years, 5 tahun dan ke atas dah melakukan rasuah. Bukan. Bukan. Saya nak menegaskan. Tetapi kena hati-hati sebab ingat satu formula. Okey. Dalam buku tu dia bagi satu formula. Formula dia adalah C. C tu corruption. C ni, corruption ini berlaku apabila M bergabung dengan D. M bergabung dengan D dan menendang keluar, menolak keluar A. Apa maksud? C berlaku apabila M bergabung dengan D dan menolak A. M tu apa? M tu monopoli. M stand for monopoli. Iyalah, dah 5 tahun akan ada rasa unsur monopoli. Aku dah kenal PL boss macam mana. Jangan bimbang. Kalau macam ni, boleh masuk. Kalau macam ni, angin tak baik, jangan masuk. Bila tengok misai itu menyeringai, jangan cuba-cuba. Hai, contoh. Aku dah tahu lah sistem. Kalau kita berbeda, kita akan buat sekaligus. Kita pecah-pecah. Nak pecah-pecah pula, ada cara dia. Nampak? Orang lama punya style. Tuan-tuan dan puan-puan, aku lama dah dekat sini. Aku kenal semua vendor. Ini hati-hati. Nampak? Bila ada web post, aku kenal dah vendor tu. Vendor si daripada syarikat Kacau Bilau Senderan Berhad ni, kurang okey. Daripada syarikat Alam Barzah ni, nampak nama vendor pun seram kau. Alam Barzah Senderan Berhad. Kalau dah kan cendol. Kenapa tu? Lapar ke? Lapar. Nak apa? Cendol. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ini point dia, nampak? Bila ada web post, dia dah kenal semua orang, dia dah tahu semua sistem. Baik. Dan M ni bergabung dengan D. D ni apa? Discretion. Macam mana discretion ni? Kawalan dalaman contohnya. Contoh, pengarah. Ketua section. Tengok je, tak apa, orang lama, biar kita memang harap dekat dia. Tuan, kita nak saya kerja dia. Nampak tuan-tuan dan puan. Baik, M bergabung dengan D. Dia ni apa? Discretion, budi bicara. Dan menendang keluar accountability. Please, warga KKTM Ledang, once a times, saya hilang accountability. Tidak ada dalam diri saya sifat kebertanggungjawaban sebagai seorang penjawat awam. Tidak ada dalam diri saya sifat kebertanggungjawaban
kepada keluarga. Tidak ada dalam diri saya sifat keberjawab, ketanggungjawaban pada agama. Maka saya bertabiat tumbuk rusuk. Pegawai kaki tangan dan seluruh pelajar daripada KKTM Ledang, saya merayu khususnya. Please, uphold your accountability. Hari ini kita bukan nak bercakap hanya semata-mata kepada rasuah. Dan kita hari ini juga nak menerapkan a good governance. Kita nak menerapkan nilai-nilai murni. Sebab apa? Saya akan bagi kongsikan selepas ini bahawasanya mencegah rasuah ini tapi hari ini saya merayu each of every participant. Kesan rasuah ini cukup-cukup perik. Dalam topik pada hari ini saya tak menyentuh secara langsung kesan. Tetapi saya akan selitkan antaranya. Bila saya ditahan oleh pihak SPRM, saya percaya ini wake up call. Saya percaya ini satu teguran daripada pencipta kepada saya. Pada peringkat umur 27 tahun. Kemudian saya yakin dan sesungguhnya percaya bahawa saya perlu make a U-turn. Kita sentiasa muda. Nak buat dosa tak pernah. Saya make satu putingan U. Saya buat U-turn dan Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan, saya start untuk bersolat kembali. Saya start untuk buka Al-Quran kembali. Selepas sesekian lama saya tinggalkan. Sedangkan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, my brothers and sisters, ladies and gentlemen, saya background daripada sekolah menengah kebangsaan agama. Tetapi ini kesan yang saya terima. Baik. Saya buka Al-Quran, permulaan surah Al-Fatihah saya boleh baca. I can recite. Saya boleh baca. Al-Baqarah huruf alif. The simple word of alif saya tak boleh sebut satu minggu. Nampak? Kita tak jaga, kita tak pelihara susur galur keberkatan rezeki. Bukan sahaja memelihara keberkatan rezeki, tapi susur galurnya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak kongsikan, saya nak sebut alif, tak mampu untuk menyebut. Alif tidak berjaya keluar daripada mulut saya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, sijil ijazah sarjana muda undang-undang kepujian dari UiTM Shah Alam. Sijil tersebut yang saya belajar perolehi selama 6 years, 6 tahun termasuk matrikulasi, degree dan honors untuk 1 tahun, all in all 6 years, 6 tahun, akhirnya sijil tersebut kosong nilainya. Tidak sah diperlakukan within the territory of Malaysia. Bukan sijil itu batal, tapi cukup besar. Jadi kepada warga pendidik yang saya kasihi dan yang saya hormati, warga pentadbir KKTM Ledang dan seterusnya kepada seluruh warga termasuk pelajar, please appreciate your certificate. Jadi termasuklah dalam golongan berintegriti. Golongan integriti adalah individu kumpulan yang mempunyai prinsip hidup yang utuh dan sentiasa bertindak selaras dengan undang-undang. Seteguhnya gunung yang menadah guruh tak lari. Marilah peti ini. KKTM saya merayu supaya melihat juga kepada punca-punca. InsyaAllah saya akan selit-selitkan sepanjang sesi perkongsian saya, insyaAllah. So ingat formula tadi balik. Ego dan immunity terhasil daripada ruang, peluang dan kuasa. Dan perkara ini dekat dengan tuan-tuan dan puan. Kena ingat ruang, peluang dan kuasa. Sebab apa? Sebab masing-masing tuan puan ada ruang, peluang dan kuasa. Jangan ia mencipta kepada ego dan immunity. Dan seterusnya ingat wet post. So bagi yang dah 5 years and above, hold that position, take note apa yang perlu dikukuhkan satu formula
lain tak bukan Tuan Puan hendaklah memperkukuhkan A, iaitu accountability, iaitu sifat kebertanggungjawaban, sama ada good governance, dan juga semarakkanlah integrity, nilai-nilai murni, lestarikan sentiasa dalam diri, dalam organisasi, khususnya KKTM Ledang, insyaAllah. Okey, itu cerita 2007. 2008, saya telah ditukarkan ke Mahkamah Majistret Kuala Krai, Macang, Kelantan. Masih lagi dalam negeri Kelantan, tapi daerah berbeza. Jajahan berbeza. Di mana? Kuala Krai, Macang. Sekembang-kembang rambut, sebesar-besar kepaknya pula. Ingat tadi saya kata tadi? Tak kenal tak apa, boleh jalan mendabik dada, berkepak-kepak di udara. Tapi ingat tersugung. Di kerana tumbuk rusuk ini kesannya merana, terutama sekali kepada keluarga. 2008 di Kuala Krai, Ahad, Isnin, Selasa, di Macang, Rabu dan Khamis. InsyaAllah. Sehingga pada tahun 2009. Kenapa tu? Selsema ke? Tanyakan. Resdung. Jalan saya kena tangkap dengan pihak SPRM di stesen minyak ESO Macam. So penjelasannya saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. 2009 saya ditahan oleh pihak SPRM. Saya telah dituduh dengan dua pertuduhan, iaitu di bawah seksyen 16 dan juga seksyen 17 pada tahun 2010. Dua pertuduhan, seksyen 16 adalah kesalahan meminta dengan jumlah RM RM5,000 sahaja. Seksyen 17 adalah kesalahan menerima jumlah sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada kedua pertuduhan yang telah dipertuduhkan, saya telah disabitkan bersalah atas dua kesalahan terbabit. Dihukum penjara 3 tahun bagi setiap pertuduhan. 3 tahun bagi setiap pertuduhan tu, makluman tuan-tuan dan puan-puan. Baik. So maknanya di sini ada dua pertuduhan. Satu pertuduhan bawa kepada 3 tahun, 3 tahun. Jadi jumlah penuh sepatutnya 6 tahun. Walau bagaimanapun hukuman penjara saya apa maksud dia concurrent? Concurrent bermaksud serentak. Itu makluman tuan-tuan. Serentak, bukan consecutive. Kalau consecutive, dia akan jadi berasingan. Tapi kalau concurrent, dia serentak. Cik Nur Azri binti Zulkifli. Okey. Concurrent, serentak. Consecutive, berasingan. Kalau consecutive, dia jadi 6 tahun. Tapi kalau concurrent, dia serentak. Makanya 3 masuk dalam 3, hanya 3 tahun sahaja. Dan didenda untuk kedua-dua pertuduhan. Pertuduhan pertama, seksyen 16, RM25,000. Pertuduhan kelima, pertuduhan kedua, seksyen 17, RM15,000. So total bersamaan dengan RM40,000. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kena tuduh, sabit bersalah di peringkat mahkamah seksyen. Saya belum masuk penjara. Saya stay execution. Ini istilah-istilah dia. Saya kongsikan kepada tuan-puan. Saya stay execution. Macam our ex-prime minister. Sekarang Datuk Seri Najib kan. Dia belum lagi memulakan hukuman penjara. Sebab kes dia ditangguhkan sementara menunggu rayuan di peringkat mahkamah rayuan. Okey. Jadi, saya kes saya bermula mahkamah session. Jadi, saya peringkat merayu ke mahkamah tinggi. 2019, di mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi, Kota Baru Kelantan. Tolak rayuan saya. Dismiss, maksudnya menolak rayuan. Makanya, saya tak masuk lagi. Saya stay execution lagi. Rayu satu lagi peringkat. Mahkamah Rayuan Putrajaya pada tahun 2012 di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Jadi 3 orang hakim, kalau boleh tengok pada slide, ada 3 orang hakim, Jeffrey Tan, Mah Weng Kuai
Abdul Wahab Patail, 3 orang sebulat suara mengekalkan saya bersalah. Maka pada 22/10/2012 saya menjejakkan kaki buat kali pertama di penjara Kajang, Selangor. Saya tak masuk di Kelantan. Sebab apa? Sebab kes saya appeal rayu Mahkamah Rayuan Putrajaya. Jadi kalau di Putrajaya, masuk penjara paling dekat adalah di Kajang, Selangor. Itu makluman tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan yang saya kasih sekalian. Itu brief fact dia. Okay. Baik. Ada 4 tarikh. Cik Hafiz dah maklumkan. 2009, 2010, 11 dan 12. Saya nak tanya, bila kehukuman saya bermula? 4 tarikh, 9, 10, 11, 12. Bilakah hukuman saya bermula? Boleh kongsi di ruangan chat box. Tuan-puan, ada jawapan, ada feedback? Just take a date saja. Tarikh tah 2012. Puan Nurul Syahidah 2010. Ada answers lagi? Ada jawapan lagi? Ada jawapan lagi tuan-puan? Selain daripada dua jawapan ni. Puan Nur Azura, Puan Nurul Syahidah. Okey, Cik Nur Azri 2010. Ada jawapan lagi? Ada lagi any answers, any feedback? Tuan-tuan perempuan, masukkan lagi jawapan. Guess 2012. Cik Zairim 2010. Puan Nur Hafizah 2010. Okey, terima kasih. Tuan-tuan perempuan, terima kasih atas feedback-feedback yang diberikan. InsyaAllah. Puan Cik Kamil, terima kasih tuan. 2012. Anon User 2010. Cik Zairim 2010. Okey, baik. Cik Razif, ada lagi jawapan tu masuk. 2012. Terima kasih. Okey, whatever answers yang diberikan, semuanya tepat. Semuanya betul. Sebab tidak ada yang betul, tidak ada yang salah dalam jawapan saya. Semuanya betul. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan di sini. Dalam bentuk penjelasan, hukuman tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, ada dua. Ada dua jenis hukuman. Yang pertama, hukuman dalam bentuk formal. Yang kedua, hukuman dalam bentuk kehidupan. Kehidupan. Ada dua bentuk hukuman. Pertama, formal. Kedua, kehidupan. Ini kena faham. Ini kena faham. Puan Nur Hidayah, terima kasih. Kena faham tuan-tuan dan puan. Hukuman formal adalah hukuman yang dijatuhi oleh mahkamah berdasarkan kepada akta kesalahan tersebut. Akta baik kesalahan saya, iaitu akta SPRM tahun 2009. Saya nak tanya pada warga KKTM Ledang, sama ada cakna atau tidak cakna. Tadi dalam pretest pun ada soalan kita tanya. Apakah hukuman baik kesalahan meminta dan juga menerima? Meminta dan juga menerima rasuah. Apakah hukuman? Siapa boleh kongsi dekat chat box, please? Tuan-tuan, masa hunting kita sekarang ni. Sekarang dah 11.52. Sekejap saja, tanpa sedar tiba-tiba. Lagi 8 minit dah sejam. InsyaAllah. Okay, wait. Tuan-tuan, boleh kongsi dengan saya? Apa hukuman baik kesalahan meminta dan juga menerima rasuah? Meminta dan juga menerima rasuah. Siapa boleh kongsi dengan saya dekat chat box, please? Tuan-tuan dan puan, I need your feedback. 145 orang partisipan saya perlukan maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Siapa boleh kongsi dengan saya? Meminta dan juga menerima rasuah. Siapa boleh jawab soalan saya, please? Tuan-tuan dan perempuan, siapa boleh kongsi dekat chat box? Belum ada lagi jawapan, belum ada lagi feedback yang masuk setakat ni. Hukuman bagi kesalahan meminta dan juga menerima rasuah. Okey, Cik Hafiz kata sebat. Okey, Puan Nur Azura, penjara 3 tahun dan denda. Baik, itu hukuman terhadap so. Tapi saya nak hukuman meminta dan juga menerima rasuah. Apa lagi? Denda dan penjara, Puan Nur Liana. Puan Nur Liana kata penjara sahaja. Baik, for this question, siapa yang jawab secara precise, tepat tuan-tuan dan perempuan, tanpa ada satu yang tinggal, saya nak hadiah buku ni. Buku Tumbuk Rusuk, Perkisahan dari Tirai Besi. Kalau Puan Nurul Syahidah jawab tu penjara dan denda tu, seolah-olah macam saya nak kelik Kelantan tapi baru duk beach eh. Belum packing barang baru berbincang kita balik Kelantan hujung minggu ni. Kan dah buka dah pintu rentas sempadan. Daripada 80% sepada 90% pun tak pasti bila lagi. Okey, tuan-puan. Denda 10K penjara 20 tahun. Kata Puan Nurul Liana binti Norsam. Ada sikit tertinggal tu. Daripada Selangor nak kelik Kelantan baru sampai Merapuh.
Tak sampai gua musang lagi. Alamak. Penjara maksimum 20 tahun dan denda tak kurang 5 kali nilai suapan. Mana yang lebih tinggi? Aduh, baru sampuh. Belum sampuh. Sikit lagi dia dalam Kelantan. Please, jawapannya. Jawapan Puan Nurul Syahidah, Puan Nurul Liana. Siapa lagi? Please, tuan puan. Dua ni je nampak yang aktifnya. Yang lain-lain mana? AFK ke tu? Away from keyboard? Tak mau macam tu. Baik, please, tuan puan. Any answers? Puan Nurul Liana, Puan Nurul Syahidah, baru sampai merapu. Puan Nur Hanisah. Session 16. Maksimum 20 tahun. Dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM 10,000 atau mana. Tertinggal sini kan. Puan Nurul, Puan Hidayah, tertinggal sikit dia tadi. Sikit dia tadi tengok jawapan dia kan. Puan Nur Hanisah binti Azman. Tu jawapan kita nak. Penjara 20 tahun maksimum. Denda 5 kali ganda nilai suapan. Jadi tahniah. Kita dah ada pemenangnya. Walaupun kita tahu Puan Nur Hanisah binti Azman copy paste kan. Tak apalah. Betul lah tu kan. Kadang-kadang dia copy paste tuan puan. Ada setengah-setengah program dia copy paste semua artikel. Artikel pasal seorang pegawai polis ambil dan terima rasuah. Minta dan terima. Jadi dia copy satu artikel, jenuh kita baca ni, baru nak jumpa jawapan, tapi terbaik. Ni kira pakar lah copy and paste. Bagi yang tertinggal tu, belum lagi masuk kategori pakar. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Saya tanya soalan tu, tuan-tuan dan puan-puan research dekat Google, betul? Jadi secara tak langsung, ia mengaktifkan, menyambungkan impulse-impulse. Bukan sahaja saya bercakap, tapi tuan puan buat research. Maka dapat puan yang menjawab dengan betul tadi, 20 tahun maksimal, denda 5 kali ganda nilai suapan. Puan Hanisah, cara nak claim buku ni, jangan lupa WhatsApp kepada Encik Hafiz kita, 0149092638. Tak WhatsApp, macam mana nak tahu, tak hantarlah kita nanti, okey? Spotting insyaAllah tuan puan. Yang lain-lain, jangan bangkit daripada kerusi anda sebab apa? Ada soalan-soalan lagi yang kita nak tanya, yang kita nak soal hari ini insyaAllah. Okey, baik, tuan-tuan perempuan yang selamat sekalian. Hukuman formal dia sebut tadi, Puan Hanisah bagi tadi. Maksima 20 tahun. Okey, saya nak tanya warga KKTM. Ledang khususnya. Kalau mahkamah nak bagi satu hari penjara, boleh ke tidak? Kalau boleh bagi saya huruf Q, tak boleh bagi saya huruf T. Q boleh, T tak boleh. Maksimum 20 tahun. Hakim nak bagi, okey, satu hari penjara. Boleh tak boleh? Kalau boleh Q, tak boleh bagi T. Please, tuan-puan. Senang. Q atau T? Okey, Puan Nurul Syahidah. Q. Ada lagi. Yang Mulia Raja, Q. Puan Nur Azura, Q. Gas, Q. Nur Adani, Q. Ada lagi? Tuan-puan, saya tu masuk. Puan Zuraifa, Q. Okey. One day imprisonment boleh. Sebab dia kata, maksimum 20 tahun, satu hari pun boleh. Tapi saya nak kongsi tuan-puan, satu hari penjara, konsep dia, tetap juga orang yang bersalah tu, yang didapati bersalah, dipenjara dengan hukuman satu hari tu, tetap juga dihantar ke penjara. Sebab apa? Sebab waran pemenjaraan keluar daripada mahkamah. Jadi dihantar ke penjara. Bila hantar ke penjara, dia punya 10 cap jari turun. Dia akan dapat nombor badan, nombor banduan. Secara tak langsung, nombor banduan ini dia akan dilinkkan dalam sistem SMPP. Bila masuk dalam sistem SMPP, mahkamah dalam chip kad pengenalan. Nampak? Sampai bila-bila rekod tu akan kekal. Sudah, nampak? Satu hari pun. Okey, dia sebut tadi 5 kali ganda nilai suapan atau RM 10,000, yang mana lagi tinggi? Kalau rasuah, berapa dia ambil? RM50. Denda dia berapa? RM250 atau RM10,000. Kalau RM250 bagi saya Q, kalau RM10,000 bagi saya T. Q RM250, RM10,000 T. Kita nak dilekat dan merekat. Puan Nurul Syahidah, terbaik. T, ada lagi? RM250 atau RM10,000? Q or T?
Puan Nurul Adani binti Jamaluddin T. Ada lagi? Baru dua. Puan Nur Azurah T. Ada lagi? Tuan Puan? Yang lain-lain? Please. Nampak dalam pretest tadi kan soalan tu kan? Dah boleh jawab lepas ni insyaAllah. Okey. Baik. Terima kasih. Tiga jawapan. Tiga feedback saja-saja saya terima. Come on everyone. Please be active. InsyaAllah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. RM250 atau RM10K. RM50. Mana lagi tinggi? Atau RM250? RM10,000. So, T answers dia. Kalau rasuah RM5,000. Darat RM5,000. RM25,000. Banding dengan RM10,000. RM25 atau RM10,000. RM25,000. So, RM25,000. Dia punya hukuman. Saya dapat bagi lekat dan melekat. Bukan sekadar lekat tapi melekat insyaAllah. Okey, tuan-tuan, itu hukuman formal. Hukuman formal dijatuhkan oleh mahkamah. Bila mahkamah rayuan, tiga orang panel hakim bersidang memutuskan saya kekal bersalah, 22/10/2012 dia start, dia bermula. Okey, tapi dalam bentuk kehidupan bermula from the date of arrested 2009. Tuan-tuan, puan-puan, warga KKTM yang saya hormati, KKTM Ledang yang saya hormati sekalian, ia bermula daripada tarikh tangkap. Hukuman dalam bentuk kehidupan. Bila saya kena tangkap, arwah mak saya buat kuih PLKN. Sehari tiga kali buat. Minum pagi, pukul 11, kemudian tiga kali buat ni pakai tepung. Ada setengah kedai runcit di Kuala Nerang, Kedah. Kampung saya Kuala Nerang. Tak mahu jual tepung kepada ibu saya. Di atas alasan kerana saya ditahan dengan kesalahan rasuah. Tuan-tuan, puan-puan, cuba lihat. Saya buat kesalahan rasuah. Bukan kesalahan menyeruduk tepung. Tapi nampak tak hubung kaitnya. Bila saya ditahan, keluarga saya menerima terbias. Bila bermula from the date of so, tidak lagi masuk. Hinaan masuk. Itu satu bentuk hukuman dalam kehidupan. Dan persoalannya, sebelum kita nak buat sesuatu, khususnya nak ambil duit pau, makan pau, bukan pau ayam, pau daging, tapi pau from contractor vendor. Ingat tuan-tuan, a big question mark kita kena soal. Aku buat, aku tanggung, adil. Tapi adilkah keluarga aku yang menanggung perbuatan aku? Atang ni kena tanya betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan, itu maklum. Belajar KKTM Ledang. Saya menanggung kesan rasuah ini sehingga ke liang lahat dalam kubur. Selepas saya ditangkap, dituduh dibicarakan sabit bersalah, menanti hukum rayuan di peringkat mahkamah tinggi 14 hari pagi, 14 hari sebelum keputusan mahkamah tinggi sama ada kekal bersalah atau dibebaskan, saya dapat satu panggilan telefon. Orang kampung saya telefon memaklumkan mak, adik, ayah, tiga orang dalam ek dan arwah ibu saya berakhir dalam keadaan yang cukup menyayat hati. Jasad arwah ibu saya terperangkap dalam kereta semasa kemalangan. Dan kereta yang dipandu tersebut dan terlibat dalam kemalangan tersebut totally 100% ben terbakar. Kepada warga pendidik, pentadbir, seluruh keluarga KKTM Ledang, dengan memberi keluarga hasil daripada solidly income kita. Saya rayu khususnya. Tuan-tuan, kita pencari nafkah dalam keluarga. Jangan buat hanky-panky.
jaga pelihara susur galur keberkatan rezeki. Perit, saya masuk dalam bilik pengecaman atas meja batu, atas meja besi tu, dalam bilik mayat kan, meja besi tu, saya nampak uncak. Siapa dalam tu? Arwah mak saya. Saya peluk uncang. Saya kata, mak, adik minta maaf. Tapi maaf saya tak diterima lagi. Mak saya tak boleh lagi nak memaafkan saya. Until the day of today, please warga KKTM dan juga kepada para pelajar khususnya juga, apabila anda keluar bekerjaya, hold a position, make sure you bagi kepada keluarga solidly purely wang daripada hasil gaji yang diterima. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Pak saya dibebaskan di atas suatu perintah perol untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Baik, ini latar belakang. Seterusnya, 11-11-10 saya ditahan, dituduh dua pertuduhan, hukuman penjara 3 tahun, setiap satu penjara denda RM40,000. Mahkamah Session, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan. 22-10 masuk, 27-5-2014 dibebaskan daripada penjara. Okey, tuan-tuan dan puan, setakat ni QOT, saya nak tengok. Kalau okey setakat ni, dah 1 jam 5 minit ni, kalau okey bagi Q. Kalau ada soalan, terus boleh interrupt. Kalau tak ada, tak apa insyaAllah. Puan Nurul Yana tetap lagi momentumnya cergas. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Azurawani. Terima kasih Puan Cik Hamizah. Terima kasih Nurul Syahidah Puan. Terima kasih guys. Terima kasih Puan Nur Hanisah. Terima kasih Yang Mulia Raja. Terima kasih Puan Nur Amirah. Terima kasih Nur Azri. Bin Zulkifli Tuan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Puan Nur Azurah. Okey, ada soalan terus interrupt, terus tanya. Tak kira apa soalan, insyaAllah kita boleh jawab. Kita jawab, tak boleh jawab, kita reserve, insyaAllah. 7 bulan 4. Kasih cuci korupsi. Ini saya rayu oleh tuan-puan. Kasih cuci. Kasih cuci dan mencegah rasuah adalah usaha akhir. Seperti mencuci air di muara sungai. Hari ini kita tak mau dah ni. Kita tak mau dah konsep mencuci air di muara. Sebab apa? Sebab air tu mengalir, mengalir, mengalir. Air tu keruh, penuh geladak dia. Air tu busuk. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mau. Kita nak pembudayaan integriti. Sebab apa? Ia adalah usaha untuk mencuci air dulu dan dihilir. Hulir bersih, air itu mengalir ke muara, air itu bersih, air itu suci, air itu berbau wangi. Kita tak mau lagi ada air macam saya, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita nak, kita pohon 140 orang partisipan daripada KKTM Ledang ini. Airnya yang bersih, airnya yang suci, airnya semua yang berbau wangi. InsyaAllah terbaik. Ini yang kita mau dalam konsep sekarang ini. Sebab itu, bila orang bercakap penjinaan dengan mencegah rasuah, tak selesai sampai bila-bila. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Boleh tak boleh? Kalau boleh bagi Q, tak boleh bagi T. InsyaAllah dah tengok survey, tengok tuan-tuan. Kalau boleh bagi Q, tak boleh kasi T. InsyaAllah. Okay? Ada Q masuk, ada T masuk. Setakat ni senyap lagi tu. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Rasuah ini bermula sejak kita dididik. Betul. Semasa kecil disogok dengan upah. Sedangkan itu satu tanggungjawab. Sebab itu trend semasa kini mudah sangat untuk dirasuah dan merasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, upah, 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 termasuk dalam pengertian suapan. Take note. Dalam Akta SPRM tahun 2009, menyatakan Seksyen 3, apakah bentuk suapan. Boleh jadi upah, suapan boleh jadi pinjaman, suapan boleh jadi hadiah, suapan boleh jadi fee, suapan boleh jadi diskaun. Banyak bentuk suapan dan upah juga salah satu bentuk suapan. Jadi untuk reward, cari cara lain insyaAllah. Okay? Baik, seterusnya lagi tuan-puan, lintas sistemik. Warga pendidik dan pentadbir KKTM Ledang dalam usaha untuk break the silence, unzip nak buka zip
kita kena tahu rasuah ni ada empat elemen bersifat lintas sistemik. Yang pertama sekali, dia mempengaruhi semua kelompok usia muda dan tua. Dia tak kira awak umur berapa, dia boleh masuk. Mahasiswa, mahasiswi pun dia boleh serang. Ada terbaru tuan-tuan dan puan 2021 ni, Yayasan Anti Rasuah Malaysia bekerjasama dengan Rasuah Baskes daripada Berita Harian, diorang buat kajian daripada daripada koresponden-korespondennya, melibatkan universiti awam dan juga IPTS. Lebih kurang, kalau tak silap, 3,000 orang. Dia buat satu research. Ada kecenderungan pelajar. Dan result dia lebih membimbangkan daripada satu kajian yang dibuat tahun 2002 di UKM. Ini masalah dia, tuan-tuan. Rasuah tak kena usia. Muda atau tua. Hati-hati. Baik. Yang seterusnya lagi kita nak tengok yang kedua. Rasuah ini mempengaruhi semua kelas masyarakat. Tak kira magistrat dia serang, profesor dia serang, anggota penguasaan dan SPRM pun diserang. 6 juta USD tiba-tiba lesap, ganti dengan duit palsu. Nampak? Kita kongsi lepas ni keterangan akhbar dan juga statistik yang nak membuktikan teori ini, insyaAllah. Baik, yang ketiga, warga KKTM Ladang kena ambil tahu perkara ini. Rasuah berlaku dalam semua keadaan, perang atau damai. Dia berlaku dalam keadaan tengah berperang ni. Berperang dengan apa? Pandemik COVID-19. Kita tengah berperang ni, tiba-tiba 600 Julai dan Ogos 2021. Nanti kita akan dedahkan statistik, kita akan sharekan kepada tuan-puan. Dan ingat, warga KKTM Ladang, rasuah ni satu industri. Rasuah suatu industri. Dan rasuah ini ada empat fasa. Ingat kat sini. Pertama, saya nak kongsi rasuah ni adalah satu industri. Maksudnya, bagaimana rasuah ni boleh jadi satu industri? Okey, saya sebagai magistrat di mahkamah, ada kes baru kena tuduh, broker-broker akan cuba cari peluang nak masuk line dengan saya untuk deal kes. Faham situasi? Aturan. Nak rentas negeri, nak rentas daerah, kena bagi surat daripada dulu. Kalau kena bagi surat ke daripada MITI. Okey, bawa lori, bawa barang runcit. Lalu SJR dekat Seremban, tak boleh bagi surat untuk rentas negeri. Polis tanya, kau bawa apa? Bawa barang runcit. Kau bagi aku bawang 2 guni. Ada kes tu. Nanti saya tunjukkan dalam keratan akhbar yang saya tunjukkan. Ingat, kalau KKTM ada satu pembelian. Okey, kita buat pembelian alatan apa ni, untuk makmal sains ni. Contoh. Segera berhad dan tuan-tuan, dia akan cuba cari peluang. Dan bila dia dah submit claim, ini fasa yang terlibat. Ada empat fasa, empat stage. Ingat tuan-tuan, yang pertama sekali dia panggil fasa talk-talk. Fasa pengenalan, tuan-tuan. Ni fasa pengenalan, dia panggil fasa thank you, bukan fasa, fasa door gift, talk-talk. Door gift fasanya. Itu nama fasa-fasa permulaan. Fasa permulaan ni, fasa apa tuan-puan? Okey. Ada KTM Ledang. Contoh. Lepas tu. Okey, bukan saya. Contoh, syarikat Kacau Bilau dan syarikat Alam Barzah. Okey, diorang ada projek dengan KKTM Ledang. Hari tu, Alam Barzah Sendirian Berhad ni, dia mengadu kepada Kacau Bilau. Dia kata, "Mat, aku ni buat projek dengan KKTM, tapi kelambatlah klaim aku selalu terima." Kacau Bilau kata, "Kau hantar klaim tu kat siapa? Kau hantar silap orang ni." "Eh, aku hantar klaim tu macam biasa lah.
aku hantar ke Cik Abdul Abdullah Abdul Rahman. Contoh ni, contoh. Okey, contoh. Kau hantar ke Cik Lah tu. Ha, kau hantar ke Cik Lah tu memang laju. Kata kacau bilau kepada alam barzah. Kan? Kau kacau bilau kata alam, bagi tahu alam barzah, hantarlah klaim tu kepada Abdullah Abdul Rahman. Daripada ramai KKTM ledang, dia zoomkan pada satu nama. Jadi, bila syarikat alam barzah datang submit klaim, dia cari Cik Abdullah. Jumpa-jumpa Cik Abdul Hamid seke orang sekali tengok macam kritik Roslan. Bukan Hitrik Roslan. Kritik Roslan. Hidung mancung ni Cik Lah ni. Hidung mancung. Maksud dia, dia cucuk line. Masuk line dia tengok kau Cik. Dia tengok Puan Uliana Jambu. Macam sekali tengok macam mana Delisha tu baru tengok mata. Belum buka lagi mulut tu. Contoh nampak. Bila dia masuk line macam tu. Dan ingat, saya kena macam tu. Pasal pertama, tok-tok dia ketuk pintu hati saya. Bila saya lapu diri gua musang, dia datang jumpa. Siapa? Broker datang jumpa. Dia tengok-tengok ni saja dia nak masuk line, dia kata boh. Bila kena buah tu tuan-tuan, kita bos serasa mak selalu. Nampak Cik Jo? Misai tu kan, nampak orang buih kanting ni misai. Seram abang, nampak insyaAllah, sorry ya, sebut-sebut nama tu nampak. Nak bagi ceria-ceria, tak mau bagi nampak serius kan. Hari-hari Ahad ni permulaan minggu nak serius-serius, tak kena insyaAllah. Okay, baik, tuan-tuan dan perempuan, lepas tu daripada tok-tok, ingat tok-tok ya, tok-tok door gift, dia pergi thank you gift, dia pergi present gift, thank you. Terima kasih ni macam mana tuan puan, dia tengok Cik Abdullah kita. Cik Abdullah ni dia suka kayu bersihkan, dia study latar belakang kita, IG kita, dia tengok tuan puan, dia tengok Cik Abdullah ni dia suka kayu bersihkan. Daripada ledang ni dia boleh kayu sampai ke sampai ke Pahang. Contoh dia kayu daripada ledang sampai Pahang, patah balik satu hari dia buat. Minat tu. Contoh kan, dia tengok Puan Asna Syahirah ni. Puan Asna Syahirah, ish, tengok dalam Facebook anak ramai 10. Contoh dia bagi hadiah basikal. Tasna Syahirah tu anak ramai, dia bagi hadiah Thermomix T6. Amboi dapat made from German. Abang tak payah minum, saya tarik kedai mamak, saya buat pakai T6, nampak made from German. 6,000 kau. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, bila situasi macam tu, dia dah masuk door gift kepada thank you gift. Jadi perbincangan dia terbuka. Okeylah Cik Lah. Macam ni lah Cik Lah. Cik Lah tolong saya kali ni, claim saya ni bagi cepat. Saya bagi 5% pada Cik Lah. Nampak. Perbincangan terbuka. Lepas tu, daripada door gift, pergi kepada thank you gift, dia masuk kepada engagement gift. Engagement gift ni fasa perubahan. Fasa perubahan. Dia dah lepas dah dua fasa. Dua fasa dah lepas. Pengenalan, lepas tu fasa perbincangan, boleh berbincang secara terbuka, dia masuk engagement. Engagement ni, hadiah diberikan bukan bersasar. Tadi, basikal yang bagi tu, Thermomix yang bagi tu nak cepat claim. 5% tu nak cepat claim. Tapi sekarang no, tak, bukan bersasar. Contoh 16 September buka pintu sempadan Pendigi Langkawi, kontraktor tu kat alam barzah balik, dia telefon Cik Lah, kat mana ni, saya nak jumpa lah hari ni, ambil lah dia ni, saya bagi Langkawi hari tu. Nampak, itu dia panggil engagement. Daripada engagement dia pergi kepada relationship gift. 4 fasa, ingat tuan-tuan, 4 fasa. Door gift, thank you gift, engagement gift, relationship gift. Bila masuk relationship gift, dia dah kemah-keming. Kemah-keming. Maksudnya, tak perlu lagi perbincangan. Terus boleh faham. Okey, kalau aku cepat ni 5%. Hadiah bukan lagi bersasar, tapi untuk sebagai relationship. Engagement gift, relationship gift. Panurul Iyana, terima kasih. 4 stage.
hati-hati. Ini fasa yang saya telah lalui. Tuan-tuan dan puan. Okey. Semua keadaan perang atau damai. Yang keempat, rasuah tak kira jantina, lelaki atau wanita. Dia serang siapa saja. Tak percaya tuan-puan? Nah, kita tunjukkan statistik. Semua kelompok usia muda dan tua. Nampak belia berapa? 54.7%. Lebih daripada separuh. Ni yang kita risau. Seterusnya, tuan-puan, rasuah ni tak kena sekali masyarakat. 45.4 penjawat awam, swasta, politik, lain-lain, masyarakat umum. Dia serang siapa saja. Dan yang seterusnya, ini statistik tangkapan bagi bulan Januari sehingga Ogos tahun 2021. Tengah kita duk berperang dengan COVID-19, tiba-tiba 42, meletup 109, meletup 171, 95 turun. Mei, PKP, lockdown 22, naik pula 70, naik lagi 70. Ogos 59, tangkapan untuk this year. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak kongsikan di sini, rasuah berlaku semua keadaan perang atau damai. Seterusnya lagi tuan-puan, lelaki dan wanita. Baik, 6, 5, 9. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, statistik tangkapan mengikut jantina, tak kira lelaki boleh kena serang, wanita pun boleh diserang. Kesimpulannya, lockdown boleh mengurangkan rasuah. Bukan sekadar mengurangkan rasuah, alam sekitar pun, insyaAllah semua orang di rumah. Okey, nampak? Tak percaya lagi, saya bagi lagi keterangan dokumentar. Tengok magistrate kena tangkap, profesor kena tangkap, guru kena tangkap, polis, anggota polis marin, duit atas air dia panggil kes tu tuan-puan. Duit terapung, nampak? Seterusnya, cuba tengok tarikh. November 2020, November 2020, Januari 2021, nampak tuan-puan? Tak kenal lapisan, siapa pun dia serang. Penduduk pun kena dia serang juga, kontraktor dia serang. Wanita, warga emas, tak kira usia, tak kira umur tuan-tuan dan puan. Pegawai bomba pun dia tak kira. Dia tak pilih, dia serang. Bomba, makan rasuah. Macam mana? Siram air lebih? Bayar duit, siram air lebih untuk bakar kebakaran. Macam tu. Bukan. Permohonan CF perlu ada surat kebenaran kelulusan daripada bomba. Dia ambil peluang kat situ, nampak? Ruang, peluang dan kuasa. Seterusnya nampak cerita yang saya kongsikan tadi. Kes apa tadi? Kes Pau Bawang Dua Guni. Nampak? 2 Disember 2020. Cop arrested for allegedly soliciting 2 sacks of onions. 2 guni bawang. Surat no guni bawang. Nampak? SPRM pun dia serang. Tuan-tuan dan puan-puan, SPRM tahan pegawai sendiri. 4 pegawai agama Johor, doktor tak ditahan. Tak kira apa jua lapisan, tak kira apa jua organisasi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, duit rasuah 700 ribu dalam telekong, insyaAllah. Okey, jenis dan sifat tumbuh rusuk. Sebelum tu, siapa boleh jawab soalan ni? Nak tengok dia cakna tak cakna sebuah buku dia rasa beruntung sikit, dia rasa bersyukur sikit. Selalunya tak ada buat kuis banyak macam ni, tapi hari ni alhamdulillah. Kalau tak ada aral untuk makluman, tuan-tuan puan tolong doakan. Hari ni pihak kami menandatangani SST, surat setuju terima dengan MBJB, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Datuk Bandar telah berkenan, kita guna berkenan untuk membeli buku ni dengan jumlah 1,500 buah untuk diedarkan kepada seluruh kaki tangan, pegawai kaki tangan MBJB. Hari ini semoga hancar usahanya, insyaAllah. Pohon doa daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi kita nak bagi satu hadiah lagi. Okey, nyatakan kepada saya di ruangan chat box. Baru saja saya sebut,
berapa jumlah tangkapan yang dibuat oleh SPRM pada tahun 2021. Nak tengok cakna ke tak cakna. Ha, ada feedback. Ha, tuan-tuan. March, May, June, August. Hai Puan Siti Nur Azwa, 126 kurang banyak tu. Boleh cuba lagi tuan-puan. Ada sempat tulis dah tadi. 6, 7, 9. Allah, terlebih pula. Sikit lagi kurang. Ada tuan-puan. Macam mana ni tak cakna ni tuan-puan. Cik Azman, terbaik nampak. Cik Azman kita tulis sikit tadi ikut bang kali kan. InsyaAllah tahniah kepada Cik Azman. 659. Kalau tak percaya, nampak kat situ. Setuju tuan-puan. 659. Cepat snap gambar tadi kan. Alhamdulillah. Cakna Cik Azman kita. So WhatsApp detail 024-909-2638 kepada Cik Hafiz. InsyaAllah. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, masa begitu mencemburui. Nampak? Khususnya kepada jenis tumbuk rusa. Tujuh jenis. Kita nak tengok satu persatu dalam had masa yang diberikan. Nah, kawan saya kena kuarantin 10 hari akibat kerana COVID-19. Dah cukup 2 dos tuan-tuan dan puan-puan. Tapi datang juga. Tak apa, insyaAllah itu ujian. Okey, tuan-tuan, yang pertama kita nak tengok rasuah bersifat transaktif. Okey, ingat lagi tak Pak Fasa tadi? Pak Fasa yang Puan Noliana type tadi tu. Yang pertama 2 gig. Thank you gift. Yang seterusnya engagement. Yang keempat relationship gift. Bila masuk relationship gift, dia akan masuk rasuah yang bersifat transactive corruption. Apa maksudnya? Memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Dan pada tahap ini sukar dikesan. Sebab apa? Kemah keming. Masing-masing pegang rahsia. Awak dapat kan? Saya pun dapat. So pegang rahsia. Kalau ada pembongkaran, sebab itulah kalau meletup, contoh kartel projek, bukan seorang kena tangkap, seluruh sistem ditangkap. Hati-hati tuan-puan. Okey. Puan Nurliana, terima kasih. 2 gift, thank you gift, engagement gift, relationship gift. Ada transactive corruption. Terima kasih Puan Nurliana. Yang kedua, dia panggil apa? Extortive. Apa maksud extortive? Memeras. Okey, saya nak tanya. Kalau di KK, ada atau tidak kelab sukan dan kebajikan? Boleh kongsi dengan saya? Ada, boleh anda kata. Ada. Boleh ke kelab sukan dan kebajikan minta sponsor daripada kontraktor yang buat projek dengan KKTM Ledang? Okey, tak boleh kata Puan Nurul Liana. Yang lain-lain, takkan seorang je jawapan. Yang lain-lain, adakah? Boleh tak boleh tuan-puan? Boleh tak boleh? Ingat tuan-puan, satu peraturan baru. WP 8.1, Arahan Perbendaharaan Malaysia. 1 Januari 2020. Dalam lapu WP 8.1, dia nyatakan. Perkara 3.4 menyatakan. Oleh kerana dengan adanya sumbangan ini. Apa dia? Dulu RM1 je. Kelab sukan kebajikan RM1 di satu kepala. Tapi sekarang dia jadi RM10 untuk satu kepala sumbangan daripada kerajaan. Jadi makanya dia kata oleh itu kelab sukan atau kebajikan no more sponsor from private sector. Itu arahan pembendaharaan. WP 8.1, 1 Januari 2020. Terima kasih. Tuan-tuan, saya nak kongsi.
Extortive corruption itu konsep dia. Konsep apabila kita minta sponsor daripada private sector yang ada hubungan rasmi dengan kita, khususnya kita dah bertindak macam extort, memeras. You bagi, kalau tak bagi, next project lambat. Itu masuk extortive. Dan saya bagi untuk mengelakkan daripada company saya tak dapat project for next year. Saya bagi sebab nak jaga relationship, nampak extortive dan juga defensive. Saya bagi, kalau saya tak bagi kena compound. Saya bagilah kepada pensyarah tu. Kalau tak bagi result saya fail. Contoh, seterusnya lagi tuan-tuan puan yang keempat. Jenis-jenis rasuah ini dia panggil investif. Okey, Puan Lana dah bagi tu. Door gift, thank you gift, engagement gift, relationship gift. Investif corruption pada peringkat door gift. Faham situasi dia? Pada peringkat door gift. Baik, door gift dia invest. Invest dengan apa? Pujian. Invest dengan apa? Thermomix. Invest dengan apa? Basikal. Contoh, itu salah satu bentuk investif pelaburan. Tuan-tuan dan puan, faham situasi ni? Warga KKTM Ledang, break the silence. You must know, ada satu bentuk iaitu investif. Kita labur, kita nak apa? Keuntungan. Sama juga syarikat-syarikat di luar. Jadi, oleh yang demikian, a big question mark kita kena tanya. Kontraktor belanja kita makan tengah hari tu, vendor ajak kita makan tengah hari tu, adakah kerana jawatan kita? Nah, kalau betul jawapan dia, kerana jawatan kita, ia cenderung masuk ke dalam rasuah. Saya tak kata lagi rasuah, tapi dia cenderung masuk dalam rasuah. Hati-hati. Tuan-tuan dan puan, yang kelima, nepotistik. Apa maksudnya? Pilih kasih. Yang keenam, kita pergi laju sikit tuan-tuan. Antigenic corruption. Ha, antigenic, buat sorang-sorang. Apa maksudnya? Contoh, so KKTM Ledang, 16 hari bulan tu kan pintu ke Langkawi. Dia pergi bercuti. Dia balik pada hari Sabtu. Hari Jumaat, hari Ahad, kena bekerja. Jadi dia fikir, aku nak ambil cuti, dah tak boleh. Baru lepas ambil cuti, takkan nak extend lagi. Tapi aku malas nak pergi kerja masuk hari Isnin ni. Macam mana? Aku pula bukan rotation BDR hari tu. Macam mana? Ambil MC lah. Kebetulan aku ada urusan dekat JPJ. Contoh. Okey. Pergi je ambil MC. Pagi tu. Ni. Dia potong bawang kecil tau. Bawang kecil tu. Bawang kecil, bawang merah tu. Dia kepit buah ketiak. Dia potong-potong-potong. Dia kepit. Bila dia kepi buah ketia duduk dalam macam ni setengah jam, dia panas badan dia. Ha, ni bukan nak ajar pelajar-pelajar student-student KKTM Ledang macam mana nak MMC, staff macam mana nak MMC ni. Tapi ni cerita nak kongsi. Okey, baik tuan-tuan. Bila badan dia panas sikit, kepala dia pun, dia kata okey. Dia pergi jumpa doktor. Klinik apa? Klinik Dr. Adham. Kan dia pergi klinik Dr. Adham. Ada tak klinik Dr. Adham? Boleh nak ada tak? Ada tak? Ada tak kat Johor? Ada tak? Kan ada kan klinik Dr. Adham ada. Contohlah contoh. Dia pergi dia ambil MC, dia kata doktor hari ni. Doktor bagi MC satu hari. Cik Jalil ada. Doktor bagi MC satu hari. Dia pun ambil MC, dia ambil gambar. Dia ambil gambar MC, dia hantar kepada ketua unit dia. Dia hantar kepada dekan dia. Dekan, tuan saya tak boleh datang ofis hari ni. Saya MC. Saya akan bagi MC ori hari Selasa bila saya masuk bertugas. Jadi dia pun keluar daripada klinik. Awal lagi aku nak pergi JPJ. Dia pergi JPJ. Contoh urusan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, MC tu sah atau tidak sah? Kalau sah bagi saya Q. Kalau tidak sah bagi saya T. Saya nak tengok Q atau T. MC tu sah atau tidak? Kalau sah bagi Q, tak sah bagi T. Please. Anyone? Tuan-tuan puan-puan, please. Q atau T? Maksa mencemburui. Q atau T? Kita nak tengok. Q atau T? Ada jawapan. Ada jawapan. Ada feedback. Ada feedback. Ada feedback.
Okey, satu jawapan kita terima. Jawapan, okey. Puan Nur Amanina kata tak sah. Yang Mulia Raja kata sah. Puan Nur Syahidah kata sah. Cik Nu'man kata sah. Cik Jalil kata sah. Ada lagi jawapan? Tuan-puan, ada lagi jawapan? Okey, yang mula-mula tadi. Cik Nu'man kata sah. Okey, Puan Rehana kata sah. Okey, lagi. Cik Khalil, last jawapan. Cik Jalil kata sah. Tuan-tuan dan puan-puan, MC itu sah. MC itu adalah MC yang sah. Dokumen itu sah. Sebab apa? Dikeluarkan oleh sebuah klinik, oleh seorang doktor. Sah. Walau bagaimanapun, keterangan di dalam MC tersebut adalah suatu pernyataan palsu. Faham tak, puan? Butiran sakit tu adalah satu keterangan yang merupakan pernyataan palsu. Sakit kepala tu palsu. Oleh yang demikian, nak ingatkan, itu kesalahan bawah section SPRM tahun 2009. Take note everyone. Faham dekat sini? Itu kesalahan membuat tuntutan palsu. Sebab apa? Sebab dia tak sakit, dia kata dia sakit, dia pergi ambil MC. MC tu sah tapi kenyataan sakit tu palsu. Itu kesalahan membuat tuntutan palsu Section 18 Akta SPRM tahun 2009. Hantar MC satu hari, gaji tu jalan. Jadi, keterangan sakit yang palsu itu dikatakan digunakan untuk memperdayakan prinsip. Jadi, tuan-tuan, siapa sebelum ni pernah buat MC macam tu, contoh pergi dah bercuti 5 hari, nak extend lagi 2 hari, pergi ambil MC, ingat, itu kenyataan, itu kesalahan membuat tuntutan palsu. Para perempuan yang saya hormati sekalian. Baik. Saya nak kongsi di sini. Antitelic corruption. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada supportive corruption. Baik. Supportive corruption ini adalah perlakuan subahat. Subahat. Okey. Tuan-tuan, saya pun maaf. Pihak urus dia, saya pun maaf. Kita hold sekejap boleh? Sebab anak saya WhatsApp kat bawah, mak mertua saya sedang sakit. Boleh tuan-puan? MC? Boleh? Saya hold dulu sekejap. Boleh Encik, boleh. Kalau serius macam mana? Okey baik, sekejap. Tuan-puan, ada emergency. Saya pun maaf. Sekejap tuan-puan. Encik.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tuan-puan. Alhamdulillah keadaan okey. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk tengok kejap di insya-Allah enggak apa-apa. Okey, baik tuan-puan. Tanpa melengahkan masa lagi, kita nak menyambung kepada rasuah yang ketujuh. Okey tu okey ni. Kalau okey bagi Q, tak okey bagi T. Pesertanya tinggal 116 orang lagi. Okey. Ada lagi tu. Rehana, Puan Nurul Liana, alhamdulillah, terima kasih. Okey, poting insyaAllah. Okey, yang ketujuh ni, rasuah yang tapi kita buat tak tahu. Ini masalahnya. Kita tahu. Kita buat tidak ambil kisah. Kita tahu. Tapi kita tak ambil tindakan. Ini mengakibatkan kita boleh jadi sebagai seorang supportive corruptor. Jadi hari ini sempena dengan tajuk Break the Silence, saya merayu jom warga KKTM Ledang bangkit sandurkan maklumat kalau ada info. Tapi jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir, anda akan dilindungi di bawah Akta Pelindungan Pemberi Maklumat tahun 2010. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita nak tengok secara ringkas apa itu Akta Pelindungan Pemberi Maklumat tahun 2010. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dilema dia keluar. Ingat tak Kif Rafiji Ramli, sahabat politik kita dulu? Dia buat report berkenaan dengan NFC. Tapi kenapa dia kena tuduh? Itu persoalan dia. Kenapa? Ini nak kongsikan pada tuan-puan. Yang pertama sekali, apa tu whistleblower? Pemberi maklumat ni adalah orang yang membuat pendedahan kelakuan tidak wajar kepada agensi penguatkuasaan sama ada secara lisan atau bertulis. Itu dia panggil whistleblower. Whistleblower adalah orang yang buat pendedahan. Dia dedahkan maklumat kelakuan tidak wajar. Apa itu kelakuan tak wajar? Kita tengok. Kelakuan tak wajar kalau terbukti merupakan suatu kesalahan tata tertib atau jenayah. Ini kelakuan tak wajar. Dan yang seterusnya, siapa agensi menguatkuasa? Laporkan kepada siapa? Salurkan kepada agensi penguatkuasaan. Tapi saya nak tanya KKTM Ledang, ada tak saluran untuk menyampaikan aduan? Ada tak unit integritinya? Confirm ada kan? Kalau ada, saya merayu staff semua, gawai kaki tangan pentadbir bersyarah, salurkan maklumat kepada unit tersebut dahulu. Puan Oliana, ada. Salurkan terlebih dahulu. Sebab apa? Nak memastikan 4W1H. 4W dan juga 1 H ni apa? 4W, ada tu, Dawatan Kuasa Anti Rasuah KKTM Ledang, okay, JAR, ada tu, salurkan kat situ dulu kan puan. Nak memastikan 4W1H, kena tahulah where, kat mana berlaku, nak tahu when, bila ia berlaku, dan seterusnya nak tahu why, kenapa berlaku, dan seterusnya nak tahu who, siapa yang terlibat, dan H, how perkara itu berlaku. Tuan-tuan, puan-puan, make sure ia bukan jadi satu laporan yang remeh dan menyusahkan. Sebab apa? Sebab pengetahuan asas kepada tuan-puan. Dengan tajuknya, dengan topiknya, dengan natijahnya pada hari ini, bangkit, salurkan maklumat, break the silence, unzipkan. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi pastikan perkara-perkara itu ada. Kena tahu where, kena tahu when, kena tahu why, kena tahu who, kena tahu how. Tapi tak payahlah detail. Kita bukan pegawai penyiasat. Tuan-tuan dan puan-puan, bagilah mereka yang mempunyai kuasa untuk menyiasat. Okey, bila akan dilindungi? When YouTube dan protected boleh buat melalui email, telefon, dan saya yakin, saya percaya Jawatan Kuasa Anti Rasuah KKTM Ledang ada saluran dia, ada penetapan dia. Kalau nak lapor macam ni, macam ni, macam ni. Okey, seterusnya kita buat bentuk perlindungan.
yang diberikan kepada pemberi maklumat. Break the silence. Ini bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan. Yang pertama, perlindungan maklumat sulit. Tak boleh didedahkan identiti, pekerjaan, alamat, kediaman. Sepatutnya tak boleh tahu siapa yang jadi pemberi maklumat. Dua perkara nanti berkhilaf. Ada dua perkara. Satu pemberi maklumat, satu lagi dia panggil pengadu. Pemberi maklumat ni siapa? Pengadu ini siapa? Ha, ini perbezaan dia. Pemberi maklumat adalah orang yang ada info dan dia melaporkan kepada SPRM ataupun kepada jawatan kuasa antirasuah KKTM. Dia akan dilindungi. Dia akan panggil jadi saksi. Maklumat sulit tak boleh didedahkan. Pekerjaan identiti dia tak boleh didedahkan. Pemberi maklumat akan jenayah. Dia tak boleh kena tuduh, dia tak boleh disaman malu. Dan yang seterusnya, pemberi maklumat ini akan mendapat perlindungan daripada tindakan yang memudaratkan. Contoh, buang kerja ataupun ditukarkan dengan sewenang-wenangnya di atas alasan dia telah menyampaikan maklumat. Ini bentuk perlindungannya, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pemberi maklumat. Kalau pengadu, apa maksud pengadu? Pengadu ni, dia terlibat secara aktif. Dia terlibat. Maksudnya, dia jadi pemberi. Dia beri. Kita minta, dia beri. Dia beri 500. Kita tak minta pun, tapi dia yang berikan. Kita terima. Ingat, tuan-tuan. Kita ni ada 3 kluster dalam organisasi. Koruptor, oportunis, berintegriti. Kita kat mana? Jangan tergolong koruptor dan oportunis. Oportunis ni majoriti. Koruptor ini adalah golongan minoriti. Koruptor ni dia memujuk rayu. Dia memaksa untuk mendapatkan suapan. Oportunis ni dia tak minta. Dia tak buat keputusan. Tapi ditawarkan, dia terus terima. Itu 3 kluster. Kluster yang ketiga, berintegriti. InsyaAllah saya yakin, saya percaya warga KKTM Ledang, anda tergolong dalam golongan berintegriti. InsyaAllah. Pengadu. Kita tak minta, dia bagi. Mula-mula dia bagi RM500. Kita rasa, seronok RM500. Boleh pergi, boleh beli macam-macam ni RM500 ni. Tapi duit gaji tak sentuh pun. Nampak? Kita rasa ketagih. Bila ketagih, kita minta. Okey, untuk next transaction, dia nak bagi RM500. Kita kata, aku tak mau RM500. Saya nak RM50,000. Dia rasa, kenapa ni? Tak puas hati, dia buat report. Bila dia buat report, dia jadi sebagai seorang pengadu. Bila dia pengadu, dia akan dipanggil memberi keterangan di mahkamah. Sebab apa dia jadi pengadu? Sebab dia terlibat secara aktif. Dan ingat, Seksyen 65 Akta SPRM. Seksyen 65 kata, pengadu dilindungi daripada dituduh. Tak boleh kena tuduh. Tapi dia dipanggil memberi keterangan di mahkamah. Itu perbezaan dengan pemberi maklumat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey, ini bagi pekerja swasta. Okey, perlindungan yang diberikan terbatal. Pemberi maklumat salah kelakuan tak wajar. Dia report. Bos dia makan pau from contractor. Rupanya dia buat juga. Bos terima 100, dia demand for 40. Bos kata, kenapa kau 20 je? Dia tak puas hati, dia report. Bila dia report, rupanya discover, rupanya tak puas hati, tak dapat 40. Maka perlindungan tu terbatal. Yang kedua, maklumat palsu. Siasat-siasat, tak ada pun berlaku benda ni. Palsu bertindak, bersifat nak mengenakan sahaja. Ingat tak kes? Dia report guru besar dia dengan pentadbir sekolah. Apa ni pau duit dia? Rupa-rupanya dia telefon guru besar dengan pentadbir sekolah tu. Hal ehwal pelajar semua tu. Rupa-rupanya dia janji nak bayar hutang. Bila mereka tunggu dekat restoran, dia datang sekali dengan SPRM tangkap mereka tu.
siasat-siasat. No, palsu. Dia pula kena tuduh bawah kanun keseksaan. Baik, yang ketiga, pendedahan remeh atau menyusahkan. Yang keempat, remeh tak tahu siapa belah pun buat report tapi tak tahu bila tarikh dia. Seterusnya, pendedahan semata-mata untuk mengelakkan daripada dibuang kerja atau tertib seterusnya. Dan seterusnya, maklumat tersebut disampaikan kepada umum. Bila sampai umum, dia terbongkar. Dia tak akan dilindungi. Jadi warga KKTM Ledang khususnya pada hari ini saya merayu. Kita dah kongsi tadi. Rasuah bersifat lintas sistemik. Kita dah berkongsi 7 jenis rasuah. Kita dah berkongsi akta perlindungan pemberi maklumat. Saya nak merayu pada tuan-puan. Ni yang keenam. Tolong. Yang seterusnya ni. Tolong tuan-puan. Kalau buat report, jangan sewenang-wenangnya. Update dekat Twitter. Update dekat Instagram. Buat page dalam Telegram. Macam yang berlaku sekarang ni kan. Buat report dah. Okey dah. Cantik dah. Maksudnya you protected. Tapi tiba-tiba buat grup Telegram, salurkan maklumat dekat situ. Hai, you tak protected from being charged. Hati-hati tuan-puan. Sebab tu bila Rafizi Ramli buat report NFC, sepatutnya dia dilindungi. Tapi keluar pejabat HPRM, wartawan penuh buat press conference. No, ini report yang saya buat. Siap tunjuk report lagi, ini report saya buat. Maka tak akan dilindungi. Baik. Tapi nanti, yang memberi maklumat palsu itu akan dikenakan. Dia akan dituduh di bawah kanun keseksaan. Membuat laporan palsu. Ada satu section, 400 lebih saya tak ingat. Tapi ada satu section mengatakan buat laporan palsu merupakan satu kesalahan bawah kanun keseksaan. Jadi pedomannya hari ini, buat report tapi jangan nak menganiaya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan atas sifat nak menganiaya, sebaliknya saya rayu atas dasar pencegahan insya-Allah. Baik. Okey. Dilema lima, enam, dah 10 tahun aku kat sini. Oh, nanti kalau aku buat report nanti, nanti kena tukar KKTM muka. Polis kemahiran marah muka. No, Sarawak nak pergi naik Twin Otter. Tuan-tuan dan puan, dia punya persoalan dilema dia. Jangan bimbang tuan-puan. Anda akan dilindungi. Kalau kena ugut, kalau kena tukar atas dasar buat report tu, report balik orang yang ugut, orang yang ambil tindakan tu akan dituduh di bawah section 10.3.B Akta 711 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. InsyaAllah. Okey, seterusnya gagal melaporkan. You ditawarkan, you tak, you tolak, terbaik. Tapi tuan puan, tak lapor. Itu kesalahan bawah section 25. Ingat. Keluarga K, KTM Ladang yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian. So please, hari ini saya dah bawa tuan-tuan puan untuk melihat di belakang saya. Saya selang-selikan kesannya dan punca. Hari ini hari Ahad saya nak kongsikan punca kenapa saya buat. The most crucial part adalah saya gagal untuk bersolat 5 waktu secara sempurna. Ini poin penting. Saya bukan ustaz. Saya bukan ustaz. Tapi saya nak kongsikan. Dan hari ini saya merayu. Dan saya cakap ni nak mengikatkan diri. 5 waktu. Ini punca yang paling utama. Tak guna. Ada plan. Banyak plan. Kita ada plan Integrity National PIN. Kita ada plan anti rasuah. Banyak plan jadi pelan-pelan. Faham? Banyak plan kan? Dia jadi pelan-pelan. Slow. Tak mau. Banyak pelaksanaan, banyak gagasan. Dia hanya tinggal gagasan. Tapi kalau yang tunjang itu tidak sempurna, maka inilah yang pasti akan tolak tu. Tak ada bukti rakaman perbincangan ke atau apa-apa bukti yang kita menolak.
Macam mana nak kukuhkan report kita? Tuan-tuan dan puan-puan, cukup pihak mereka yang siasat. Macam mana nak kukuh lagi? Kita bukan pegawai penyiasat. Cukup kita kata, okey, CA, cukup. SPRM tangkaplah A. SPRM siasatlah A. Ha, nampak? Tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah. Si A bin B. Anak kepada D. Pada tarikh sekian-sekian. Masa sekian-sekian. Saatnya sekian. Ah, tak perlu detail. Lapukan. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Tapi cukuplah 4W1H tadi kan. 4W1H. Ali masa dia... untuk projek apa? Cukup. Okey, di mana berlaku? Di kedai mamak masa saya lepak dengan dia. Contoh, cukup. Yang siasat dia. Alright, SPRM yang akan siasat. Okey. Baik, setakat ni okey. Jawapan 10.55 12.55 kita ada lebih kurang masa 5 minit lagi. Kalau ada soalan terus boleh interrupt. Kalau ada soalan boleh boleh buka mikrofon boleh, nak chat pun boleh. Insya-Allah tuan-tuan dan puan. Okey. Sepatutnya kita dah habis. Kita ada post-test. Kita ada Kahoot. Okey, kita teruskan kawan-kawan. Sebelum kita dapat post-test, kita nak... kalau kita meletakkan tunjang dalam kehidupan keluarga, tergamak tak kita nak pergi makan keluarga dengan duit haram rasuah? Confirm tak kan? Ni yang saya lalui. Saya gagal menghargai keluarga. Oleh demikian, saya ambil duit rasuah dan bagi makan kepada keluarga. Hargai kebebasan. Kalau kita tahu kebebasan hari ini cukup bermakna, tak akan kita buat perkara yang menyalahi undang-undang. Seterusnya, hidup ini on two point. Kiri dan kanan. Sama ada memilih integriti ataupun nak memilih korupsi. Saya merayu warga KKTM Ledang, pilih integriti, tolak korupsi. Yang seterusnya, respect kehidupan. Bosses-bosses, staff-staff, pelajar-pelajar, each of us ada kehidupan. So, respect their life. Hormati kehidupan. Jangan duduk tikam-tikam. Nampak? Puan Nurul Liana tanya kepada Cik Nik. Nik, kau okey ke? Dia dapat APC tu. 3 tahun berturut-turut. Cik Nik kata, okeylah sangat, redolah sangat, nampak? Hormati kehidupan tuan-puan. Itu masa dia, 3 tahun dia cemerlang, tuan-puan. Mungkin masa kita nanti, 4 tahun cemerlang. Jangan tikam-tikam, jangan puak-puak. Fakulti ni, kamu kawan dengan fakulti tu? No. Tuan-puan, biar dia nak hon, dia pergi dulu. Sampai kita kemudian nanti, respect kehidupan, tuan-puan. Hidup ini indah. Bulat kecil, bulat besar. Bulat kecil, kemampuan kita. Kita buat sehabis baik. Bulat besar, bukan kemampuan kita. Nampak? Jadi kita abaikan. Fikir saja sudah, tapi jangan terlalu memikirkan. Baik, yang seterusnya, pelihara susur galur keberkatan rezeki, tapi tunjangnya dekat mana? Kat sini. Hayati hidup secara beragama. Tak kira apa sekalipun agama, ni poin yang paling-paling penting. Tak kira banyak pelan, akan jadi pelan-pelan, tapi ini tunjangnya. Okay, thank you all. InsyaAllah kita buat pre-test. So, buat. Okay, post-test. Alright, kita bagi masa tak lama. Boleh scan code QR, nanti Cik Hafiz akan bagi link dekat checkbox. Ha, itu Cik Hafiz dah bagi link. Ada 10 soalan. Kita nak tengok bagaimana momentum dia. Tadi post pre-test 95 Cik Jo, bos kita, Cik Jo hari kita insyaAllah 95. Kali ni dapat tengok 200. Macam mana dapat 200? InsyaAllah dapat 200. Bagi masa tak lama tuan-puan. Masa tak lama kita bagi tuan-puan. Masa kita bagi 2 minit cukuplah untuk post test. Sebab apa? Ada satu lagi aktiviti untuk kita buat Kahoot pula hari ni insyaAllah. Okay. Standby. Masa bermula daripada sekarang. 2 minit daripada sekarang. Boleh menjawab soalan post-test yang kita lampirkan, insyaAllah.
dengan hukuman kesalahan rasul. Dah ada sebut tak? Sebatang rotan tadi, tak ada kan? So, check balik jawapan tu. Okey, adakah denda sahaja? No, kita sebut tadi penjara juga kan? Okey, pendaftaran kita ada hanya 51 orang pendaftaran. InsyaAllah akhir nanti kita akan bagi sekali lagi kod atau kita akan bagi link sekali lagi untuk tuan-tuan membuat pendaftaran. InsyaAllah kita akan hantar emailkan sijil kepada email yang didaftarkan. Okey, setiap kesalahan rasuah kita konsiderikan. Kawan kita tadi dah maklumkan berapa tahun maksimumnya 5, 10, 15, 20. Okey, kalau rasuah RM50 dendanya berapa? Dah kongsikan tadi. Lintas sistemik, kerana apa? Ada 4 elemen kan, ingat tadi. Seterusnya, okey, adakah rasuah ada berlaku tak kira usia atau tua atau muda, perang atau damai? Kita dah kongsikan tadi kan, yes or no. Pemberi rasuah secara paksa diminta. Paksa, ingat paksa. So maksudnya apa? Adakah extort, memeras? Okey, baik. Seterusnya, and corruption, rasuah melibatkan individu lain. Yes or no? 10 saat ni sekarang, CD sakit palsu. Okey, kita dah bagi kita jawapan dia. Rasuah dalam keadaan terdesak. Okey, defensif, ya atau tidak? Anda akan dilindungi di bawah atas perlindungan pemberi maklumat, ya atau tidak? Seterusnya, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelindungan maklumat, ada 3 bentuknya, tanda lebih daripada 1 jawapan. Lepas tu pemberi maklumat sengaja membuat pernyataan palsu, terbatal dia atau tidak? Seterusnya, ditawarkan apa yang anda harus lakukan. Puan Noroliana terbaik daripada awal sampai akhir. Dia kekalkan momentum. Kita mau satu buku untuk Puan Noroliana. Jangan lupa WhatsApp kepada Encik Hafiz 014-909-2638. Betul tak Encik Hafiz? Bagi nombor. Okey, Encik Nokman, terima kasih. Puan Azura, terima kasih. Puan Rehana, terima kasih. Okey, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Okey, Puan Rehana tadi, sila WhatsApp 014-909-2638. Okey, saya cek nombor. 2638. Ini hadiah kita bagi kepada peserta yang paling sporting. Kamera pun buka sentiasa. Jawab. 1 terbaik. Ada antena atas tu. Bukan 5G je. 6G. Lebih pada orang insyaAllah. Okey. Terima kasih. Tuduh semua dapat 100. Cik Jua hari pun dapat 100 lagi. Nampak? InsyaAllah terbaik. Tuan-tuan. Okey. Stand by with your smartphone. Sekarang join dekat mana? Laptop kan? Semua stand by with your smartphone. Scan code QR ni. Ataupun Google kan di telefon. Google di telefon. Kahoot.it. Cak belulah kita. 100% juga tu. Okey. Yang mana tak tamat lagi tu, tamatkan segera. Kita nak buat game ni. Dalam masa singkat ni. Masa saya dah ambil tuan-tuan ni. Share satu lagi screen kepada tuan-tuan perempuan. Kita share satu lagi screen kepada tuan-tuan untuk kita play kahoot.it. Kahoot. Nanti bila dah scan tu, dia akan minta pin number. Okay. So, tuan-tuan nanti masukkan pin number ini. Kita share satu lagi screen. Okay. Window. Baik. Alright. Masukkan pin number ini. Nah, ini dia 426-4283. Okey, 426-4283. Antena kucing kau? Dah tahu dah tu siapa tu? InsyaAllah. Okey, Puan Syida, Syahidah, Nokman, 456. Oi, 456 menang. Oh, berapa trilion dia menang kan? Kan? Puan Aman Nina, Jihan pun ada, Puan Aju Azurah, Mami pun ada, Dila, Widat, Aizat. Okey, 12 peserta. Kalau ada masalah, chat dekat chat box. Kalau ada soalan, chat dekat chat box. Okey, 426-4283. Bunga pun ada, insyaAllah. Alright, ada lagi peserta nak masuk? Sekarang ada berapa? 100 orang peserta. Kalau boleh masuk ramai-ramai tuan-puan. Insan biasa. Baik. Okey, 17 peserta. Kita nak 20, 20, 20, boleh 20, 20, 20.
Okey, kita tak boleh delay masa, tuan-puan. Yang sporting masuk, beat. Okey, beat dah masuk tapi tinggal 17. 18. Dua lagi. Okey, kita bagi 10 saat. Cik Ahmad dah masuk. Okey, 19. Dua lagi masuk. Satu lagi kita. Yang dia boleh masuk tengah-tengah ni. Dia masukkan pin 426, 4283. Kita bermula daripada sekarang. Kita main permainan dia Kahoot at Home. Ada lebih kurang 10 soalan. Kita tengok siapa pemenangnya. Soalan pertama, 54321. Soalan pertama, jawab pada telefon. Tempun warna masing-masing. Apakah wasut tumbuk rusuk? Tekan sama ada merah. Penipuan, biru tinju. Orange yang curang. Hijaunya tajuk rasuah. Jawapannya rasuah. Okey, apa jawapan? Masa 20 saat. Tapi siapa paling laju? Antena kucing? Oh no, antena kucing tak ada. 456 paling laju. Okey, 965. Kita tengok soalan nombor 2. Betul atau salah? Dalam konteks program hari ini, program apa? Program anti rasuah ni, adakah rasuah ini punca kekayaan? Ya atau tidak? Nak tengok KKTM Ledang punya jawapan. Ini soalan perangkap ni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat masa. No, 7 orang tu kau kenapa? Line like, kata Puan Nurul Liana. Aik. Kan. Tinggal 3 sekarang ni. Okey, 7 orang ni kenapa? Rasuah tu punca kemusnahan, bukan punca kekayaan. Jangan main-main. Okey, seterusnya tuan-puan. 456. Cik Aizat. Nampak lag-lag pun. Dia dah potong tu. Okey, soalan nombor 3. Kesalahan rasuah boleh dihukum dengan hukuman apa? Penjara denda, penjara dan sebat, denda dan sebat, penjara denda dan sebat. Ada ke sebat? Okey, masa tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ada juga yang jawab. Ini 456, Aizat, antena kucing, bit dan dolar di podium. Soalan nombor 4. Selak perkongsian hari ini disampaikan oleh siapa? Jangan terpedaya dengan gambar tu, tuan-puan. Okey. Pido Ramli, Pido Ramlan, Ramlan Firdaus ataupun idola Aaron Aziz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat masa. Dia tengok siapa yang jawab. No, tak ada seorang jawab. Aaron Aziz, alhamdulillah. Okey. 12 orang jawab betul soalan ni. Okey. Siapa melalui antena kucing? Oh, tidak dapat dengar lagi. Memang internet dia laju. Okey, soalan nombor 5 sekarang ni. Lagu Tumbuk Rusuk dinyanyikan oleh kumpulan apa? Ada lagu, bos. Ada lagu. Lagu Tumbuk Rusuk dinyanyikan oleh kumpulan apa? Kumpulan Wing, Raihan, Search atau Kromo? Clue dia. Kumpulan ni dia sering guna. Fiwit. Nampak? Clue pun bagi lah-las. Fiwit kumpulan apa? Search lah kan. Takkan Wing Awi pakai Fiwit. Amy Search. Okey, siapa mendahului? No, 45. Kejar balik. Antara Syahidah Azmi Azad di podium. Soalan nombor 6. PKP start bila? Tarikh semua sama, tahun dia berbeza. Baca elok-elok. 2022, 2021, 2020 atau 2009. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ada juga yang jawab 4 orang, jawab 20, 21, tuan-puan. Okey. 456, antena kucing kekal Syahidah Azmi, Cik Aizat Nurul Naimah. Okey, soalan nombor 7. Berapa kali ganda hukuman denda bagi kesalahan rasuah? Kita dah kongsi tadi. Berapa kali ganda? 2, 5, 10, 20. Okey. Masa tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Kita tengok. Tuan-tuan, tu dia ada juga. Ada jawab 20. 9 orang jawab betul.
Tengok siapa betul. Nampak antena kucing pula betul. No, Puan Syahidah Azmi nampak soalan nombor 8. Rasuah RM50, denda berapa? Dah tadi lah terang banyak kali kan. Rasuah RM50, denda berapa? RM250, RM5,000, RM1,000 atau RM10,000 hijau. Okey, apa jawapan dia? Masa tinggal tak lama. 5, 4, 3, 2, tamat malam. 15 orang jawab betul. Siapa mendahului? No, antena kucing turun. Puan Syahidah 456, Amanina, antena kucing Aizat dan puan dia kejar mengejar. Ada dua soalan lagi. Ular jadi ayam, ikan jadi ayam, gajah jadi ayam, ayam jadi apa? Jangan jawab ayam jadi KFC. Okey, ayam jadi gajah, ayam jadi ular, ayam jadi ikan, ayam jadi banyak. Dah semua jadi ayam, ayam jadi apa? 9, 8, 7, 6. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. No, ayam jadi ular, ada seorang tu jawab. Ayam jadi ayam, 22 jawab betul. Seterusnya, siapa mendahului sekarang kekal. Okey, last question. Simple question. Sukan Olimpik 2020 diadakan di mana? Sukan Olimpik 2020 diadakan di mana? Seremban kau. Atlanta, Beijing, Tokyo. Masa tinggal 10. 9. 8. 7, 6. No, ada jawab Seremban. Allah. Orang mana ni? Orang Seremban kau? Galik kampung, teringat kampung. Jawablah Seremban. Oh. Sama ada antena komunitasi. Tuan-tuan, 3 orang pemenang terbaik di podium. Tempat ketiga dimenangi oleh antena kucing nombor 3. Nombor 2, Amanina Azman terbaik. Respect. Oi, moderator. Soalan tak bocor tuan-tuan. Dan tempat pertama, Puan Syahidah Azmi. Pemenang-pemenang, WhatsAppkan detail kepada 9. Okey, pemenang 1, 2, 3 sahaja tuan-tuan. Okey, kepada 04-909-26-38. Terbaik, respect kepada tuan-tuan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Ada silap dan salah air, jangan simpan di dalam hati. Ada sumur di ladang, insyaAllah kita tumpang mandi. Ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian dulu daripada saya ucapkan terima kasih kepada warga KKTM Ledang, pengurusan, pentadbir, pensyarah dan khususnya juga pelajar kerana mengikuti program kita pada hari ini. Dan jangan lupa, sekali lagi tuan-tuan, saya sharekan saya punya slide saya. Sebab apa? Sebab kita nak bagi nota kepada tuan-tuan ni. Okey, kita bagi nota kepada tuan-tuan. So, kepada tuan-tuan yang belum mendaftar, Jafis ada bagi link tu, check balik link, tengok link dia bagi dekat chat box. Okey, buat pendaftaran. Dan kalau siapa yang berhasrat, berminat nak beli buku, insyaAllah boleh beli buku. Okey, link pun kita bagi dekat chat box, insyaAllah. Alright, insyaAllah. Sekadar itu dulu. Baik, semua datang kepada Allah SWT, buruk datang semata-mata daripada saya. Alamak, masuk 13 minit. Halalkan kepada saya. Kata titik-titik tu, insyaAllah, semarakkan integriti. Integriti. Tuan-tuan, baik semua datang kepada Allah SWT, buruk datang semata-mata kepada saya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saya serahkan kembali kepada tuan, puan, moderator. Terima kasih KKTM Ledang. Tuan-tuan. Terima kasih Encik Muhammad Firdaus bin Ramlan atas perkongsian yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kami untuk hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada webinar yang beliau tadi. Okey, di sini saya nak memberi sedikit pantun. Burung helang terbangnya tinggi hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara-saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Dengan ini tamat sudah perhimpunan kita pada hari ini. Saya ingin mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang perhimpunan ini diadakan. Di atas dahan burung tempua
melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.